Selamat datang Ketua JSDI Maluku. Pak Alfi Banda. Cek sound, Pak. Sebelum kita mulai. Oke, terima kasih. Cek sound, Pak Budi. Halo. Ya. Soundnya, Pak. Ya, Pak Ode. Oke, sip. Thank you, terima kasih. Halo, selamat siang. Teman-teman Pak Edwin ya, dari Epson. Bisa cek sound, Pak Edwin. Halo, siang, Pak. Iya, terima kasih. Masa, suaranya, Pak. Ya, mantap, menggelegar Pak ini. Ini gue pakai handphone Pak, nanti kalau apa waktu saya presentasi mungkin pakai headset, semoga lebih enak sih suaranya. Oke. Okay. Siapa? Kalau dari Epson masih belum masuk. Ya, mungkin dari Bu Hesti, jadi kita lagi nunggu beliau juga nih Pak, saya lagi. Oh iya, iya. Oke, okay. Terima kasih Pak. Ya, saya cek terus ini. Terima kasih Pak Edwin. Sama-sama Pak. Kawan-kawan, kita menunggu juga ya dari Sekretaris Dinas Provinsi Maluku akan masuk. Karena kita berdekatan waktu dengan sholat zuhur nih. Nanti mungkin kita nanti jeda sebentar untuk sholat zuhur untuk Maluku ya, wilayah Indonesia Timur. Setelah pembukaan berarti ya? Ya Pak, mungkin setelah pembukaan.
Ya, selamat datang Bu Hesti dari Epson Indonesia. Bisa cek sound Bu Hesti. Ya Pak, hadir. Oke, terima kasih Bu Hesti. Ya, mohon izin, Pak Sekdis kita dalam perjalanan ini, barusan menghubungi mungkin agak terlambat masuk. Apa boleh kita mulai saja, Bapak-Ibu? Ya? Nanti mungkin ada jeda sedikit untuk beliau memberikan sambutan di, karena kita mungkin mengganggu waktu libur mereka. Saran saya dimulai aja, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Ibu Chandra. Oke, Pak Yadi yang bertugas sebagai host dan Pak Budi sebagai moderator. Silakan Pak Yadi. Halo, Pak Yadi sudah di room? Pak Yadi terputus ini jaringannya, mungkin ada kendala teknis. Oke Bapak Ibu ya, untuk memulai kegiatan ini, izinkan saya membuka kegiatan. Selamat datang Bapak Ibu di webinar seminar jaringan sekolah digital Indonesia bersama Epson Indonesia hari ini. Dan kawan-kawan pastikan nanti akan di daftar hadir yang akan dibagikan ketika berlangsung seminar, dan sertifikat akan dibagikan berdasarkan data input yang dimasukkan. Jadi mohon diperhatikan penulisan nama dan gelar untuk kebutuhan sertifikat Bapak-Ibu ya. Dari ruang kendali meeting host, saya Pak Ode yang akan mengawal Bapak-Ibu bersama teman-teman co-host yang lain. Ada Pak Sudin Lasahia dari PPJ SDI, ada Ibu Chandra Sri Ubayanti dari PPJ SDI, pengurus pusat jaringan sekolah digital Indonesia bersama tim Epson Indonesia, ada Pak Edwin Syarifuddin, ada Bu Hesti Astina. Selamat mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak-Ibu, mungkin saya akan bacakan susunan acara untuk pembukaan kita hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian laporan ketua TIA. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia, audionya terlempar ya. Putus. Nanti disampaikan juga sambutan dari Ketua Umum JSDI dari Pak Ramli Rahim.
kemudian sambutan dari Epson, Bu Hesti. Berikutnya nanti ada sambutan dari Sekretaris Dinas Provinsi Maluku. Mudah-mudahan beliau nanti bisa bergabung. Kemudian kita doa bersama. Kemudian nanti akan dipandu oleh moderator untuk acara kita hari ini. Webinar kali ini mengusung tema tentang pemanfaatan media yang nanti akan disampaikan oleh Pak Holik, ya, Pak Holik, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Pak Budi Santoso dari Sekretaris JSDI Kabupaten Buru. Mungkin mari sama-sama kita mulai acara kita ini dengan mendengarkan lantunan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan yang bertugas. Terima kasih Bapak Ibu, sama-sama sudah kita dengarkan lantunan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti sambutan atau laporan Ketua Panitia Pengurus Wilayah Jaringan Sekolah Digital Indonesia Provinsi Maluku. Kepada Ketua JSD Maluku, Pak Alfi Hasan, disilakan. Oke, terima kasih. Dengar suaranya, Pak Ode? Dengar, Pak. Siapa? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Kanda Muhammad Ramli Rahim. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdis, belum masuk ya. Yeah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Narasumber, Bu Hesti Astina dari PT Epson Indonesia, dan senior saya, abang saya, kanda saya, Mr. Holik, Bapak Ibu Pengurus Pusat JSDI serta peserta webinar Jaringan Sekolah Digital Indonesia dan Epson yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk melaporkan kegiatan webinar dengan tema komposisi
perekam dan siaran media belajar secara profesional dan gratis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga acara ini walaupun secara virtual dapat kita laksanakan dengan baik, dengan harapan dapat berjalan sukses hingga akhirnya nanti. Bapak Ibu sekalian, JSDI Wilayah Maluku dibentuk untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru, sekolah di era digital. Pentingnya literasi digital bagi generasi industri sekarang ini merupakan bagian dari keterpanggilan para pegiat-pegiat literasi digital untuk bergerak dan menggerakkan teman-teman guru di wilayah Provinsi Maluku untuk mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan. Nah, sudah barang tentu literasi digital tidak akan mengabaikan kearifan lokal yang ada di daerah kita ini. Namun kita akan berupaya literasi digital akan hadir untuk merawat khasanah budaya daerah. Hal ini bisa terjadi jika pelaku literasi digital mampu berliterat dengan positif, menunjukkan kemampuannya melalui media-media sosial untuk mengembangkan kearifan lokal kita. Nah, ini yang selama ini jarang kita pikirkan. Kita berteriak digitalisasi di sekolah-sekolah, namun kadang kita lupa di mana porsi kearifan lokalnya. Nah, salah satu program yang nanti akan kami jalankan dan bekerja sama juga dengan teman-teman di pengurus pusat, yang akan kami jalankan nanti menjadi prioritas kami nanti ke depan, yaitu adalah membangun TV digital sekolah tanpa biaya besar dengan tujuan untuk media pengembangan kemampuan kompetensi literasi digital bagi guru, siswa, dan sekolah. Mungkin media ini bisa jadi merupakan sebuah edukasi digital yang bisa merawat kearifan lokal kita. Misalnya, sebuah sekolah memprogramkan sebuah program, kalau di daerah kami itu ada yang disebut dengan Mangente Budaya ya, atau Breaking New School, yang dapat kita adaptasi atau kita adopsi, di mana siswa atau murid bisa berdialek atau menyampaikan berita dengan dialek Ambon atau bahasa Maluku lainnya. Mungkin ini yang akan menjadi langkah kami dari beberapa program yang nanti akan kami susun. Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan penguatan-penguatan internet sehat, kemudian pemanfaatan teknologi kebutuhan hidup saat ini di masa depan. Bapak Ibu, JSDI fokus pada upaya membantu guru, sekolah, siswa, dan orang tua untuk berdaya secara digital dan meraih mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jaringan Sekolah Digital Indonesia adalah sebuah organisasi yang bercita-cita untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik, termasuk di Provinsi Maluku. Meskipun JSDI baru dibentuk atau baru resmi, termasuk kami di Maluku, dan berbadan hukum pada tanggal 11 November tahun 2020, saya sendiri ditunjuk sebagai Ketua Wilayah JSDI Provinsi Maluku. Namun hari ini kami dapat membuktikan bahwa JSDI Provinsi Maluku dapat menyelenggarakan webinar ini dengan sukses. Sudah barang tentu webinar ini dilaksanakan atas kerjasama JSDI Wilayah Maluku dan pengurus pusat JSDI serta PT Epson Indonesia, Pak Sekdis dan Pak Ketum yang kami hormati serta hadir yang berbahagia. JSDI Provinsi Maluku siap bergerak dan menggerakkan serta membantu pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk membawa dampak yang positif bagi kita, guru, peserta didik, dan sekolah di dunia pendidikan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan ini. Harapan kami ke depan, adanya kerjasama yang baik antara Jaringan Sekolah Digital Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, untuk sama-sama Katung Baku Kele, bahasa Malukunya gitu, bahasa Ambon, Katung Baku Kele menjadikan generasi Maluku
ke depan menjadi generasi yang produktif, generasi yang literat, serta mampu berkompetisi secara global dan juga lokal dan global. Demikian yang bisa saya laporkan dengan harapan jika Pak Sekdis sudah masuk, saatnya nanti Pak Sekdis memberikan sambutan dapat berkenan membuka webinar ini dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Ketua JSD Maluku. Acara kita lanjutkan kepada sambutan Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Saya cek dulu, Pak Ramli sudah masuk? Pak Ramli? Belum ini. Mungkin diwakili oleh Bu Chandra atau Mas Holik sekalian. Pak Holik, mic-nya mati, Pak. Boleh diwakili oleh Pak Holik, mungkin? Bu Chandra, halo Bu Chandra. Ya, halo. Silakan Pak, sudah dimandatkan ke Pak Holik tadi sama Ketum. Bu Chandra aja, Bu Chandra. Oh ya, Bu Chandra aja kalau gitu. Silakan Bu Chandra. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Mbak Hesti dan teman-teman Epson, kemudian Bapak Ibu Pengurus JSDI Maluku, kemudian rekan-rekan PP, narasumber kita Pak Holik, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar JSDI Maluku. Alhamdulillah kita bersama-sama sudah hadir di kegiatan kita ini yang keempat di bulan Februari. Kita harus bersyukur diberikan kesempatan, kesehatan. Kita mendapatkan sponsor mantap dari Epson karena setiap webinar kita mendapatkan door prize, satu buah printer yang tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Apapun motivasinya, saya pikir Bapak Ibu, kita sebagai guru harus terus-menerus merasa tidak cukup untuk menimba ilmu ya, karena peserta didik kita setiap hari, setiap saat itu mendapatkan informasi yang deras ya tentang teknologi. Dan JSDI bersama Bapak Ibu menyiapkan diri juga untuk kita selalu pada barisan yang terdepan dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru. Dan JSDI lebih luas lagi akan mengadakan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah Epson. Mungkin dari kami tetap semangat saja untuk mengikuti berbagai kegiatan, khususnya pada hari ini mengikuti webinar. Silakan diambil semua pengetahuan yang diberikan oleh narasumber, dan pada akhirnya memang diharapkan bermanfaat bagi kita dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Oke, itu saja. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ke Bu Chandra ya yang mewakili Kanda Ketua Umum kita di Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Untuk acara berikutnya, mari sama-sama kita ikuti sambutan dari yang mewakili dari Epson ya, dari Ibu Hesti Astina. Disilakan. Halo, Bu Hesti. Bu Hesti sudah di tempat? Halo, Bu Hesti, monitor. Halo.
Halo, Bu Hesti. Halo. Bu Hesti, monitor. Ya, boleh mungkin. Ini ya, saya coba ini Bu Hesti dulu. Bentar ya, Pak. Mungkin kayaknya ada gangguan sama jaringannya. Oh, iya. Mungkin buat dilihatin dulu dari sambutan dari beliau, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tunggu ya, Pak. Bersabar sebentar, Pak. Bapak Ibu ya, kita menunggu Bu Hesti. Bu Hestinya udah ada di room pode. Mohon dijadikan fokus ya, mungkin. Ya, Bu Hesti tadi sudah masuk, cuman belum di depan kamera seperti itu. Sehingga ada suara. Bapak Ibu, memang ini suaranya web kita ini memang enggak ada ya? Dari Jawa Timur tidak ada suara. Sumatera Utara enggak ada suara nih. Enggak kedengaran. Jawa juga, Bapak. Dengar ya, Pak, suara saya? Ya, dengar-dengar. Dari Jawa dengar, ya. Banyak enggak ada ya? Ya. Sebentar Bapak Ibu ya, kita lagi jeda sebentar. Kita lagi jeda ya Bapak Ibu ya sebentar. Oke Pak, baik Pak, baik. Bu Chandra sudah dihubungi?
Kawan-kawan Bapak Ibu kita menunggu ya, ada sepertinya ada koneksi yang kurang bagus di teman-teman Epson karena nanti mereka yang akan menjelaskan tentang hal ihwal geliat Epson untuk mensupport kegiatan pendidikan di Indonesia. Karena acara ini juga disponsori oleh PT Epson Indonesia dan waktu sekarang mereka untuk membagikan informasi tentang dukungan mereka terhadap jalannya webinar kita kali ini. Kita tunggu sebentar. Pak Edwin sudah menghubungi Bu Esti. Iya Pak, saya sudah hubungin beliau, cuman dia bilang emang jaringan di rumahnya lagi kurang baik, jadi dia tadi lagi coba pakai WiFi atau tethering mana yang lebih bagus itu Pak sinyalnya. Oke, siap. Ya. Kita menanti saja ya, atau mungkin Pak Edwin yang menggantikan tidak ya? Bu Esti aja ya. Ada beberapa yang disampaikan dalam beliau. Oke, ya kita jadi menanti sebentar ya Bapak Ibu ya. Ingin dari Epson Pak dulu Pak, karena kan nanti kalau untuk sesi presentasinya nanti akan di akhir sesi. Cuman kalau untuk sambutan mungkin selain Epson mungkin ada dulu boleh di skip dulu gitu Pak. Nanti Epsonnya setelah bicara apa pembuka berikutnya gitu. Oh begitu ya. Jadi mungkin kita ke webinar dulu ya, ke acaranya dulu ya. Iya, mungkin kita ke doa dulu Pak. Doa, kemudian pembukaannya ditutup, baru nanti pemateri okay. Kita bisa ditaruh di sela-sela yang lainnya. Supaya waktunya terisi. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita memulai kegiatan kita di pagi waktu Indonesia Barat dan siang waktu Indonesia Timur. Sebelumnya dengan bersyukur, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bapak Ibu, mari mulai kita berdoa. Berdoa selesai. Bapak Ibu, mari untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita ikuti kegiatan. Saya ulangi, Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka kegiatan kita kali ini dengan webinar utama sebelum kita menunggu tim Epson untuk menyampaikan informasi penting tentang dukungan mereka ke acara webinar pendidikan kita kali ini. Mari sama-sama kita beranjak ke pemateri yang nanti akan disampaikan oleh Pak Holik, ya Pak Abdul Holik dari SMK Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur. Dan acara ini juga kami sejatinya akan menghadirkan Pak Sekdis, cuman dalam perjalanan belum sampai ke ruang webinar beliau. Dan mari sama-sama nanti kita tunda, mungkin di jeda waktu kita akan mengundang Pak Sekdis untuk masuk ke room webinar. Kepada Pak Budi Santoso yang bertugas untuk moderator, mungkin bisa dilanjutkan. Silakan, Pak Budi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dengar suara saya, Pak? Dengar, Pak Budi. Oh ya, siap.
Ya, sebelum saya lanjut untuk materi webinar kali ini, terlebih dahulu ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Budi Santoso, saya dari SMP Negeri 15 Buru, Provinsi Maluku. Untuk materi kali ini yaitu akan ada materi dari Bapak Abdul Kholik Eskom. Beliau merupakan pengurus pusat jaringan Sekolah Digital Indonesia 2020 sampai dengan sekarang. Bapak Kholik ini dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian keahlian dari Bapak Kholik itu diantaranya adalah dalam editing video, desain grafis, programming, dan tentang pemanfaatan Android. Kemudian untuk sosial media dari Bapak Kholik, untuk Instagram yaitu @kholik_sagusanov. Kalau Facebook @kholik_sagusanov. YouTube juga sama @kholik_sagusanov. Kemudian untuk karya yang telah dihasilkan oleh Bapak Abdul Kholik diantaranya adalah aplikasi Android pemrograman web 2016. Kemudian ada juga aplikasi web-based smart presensi 2013. Ada juga buku mendesain website dengan CSS 2014 dan masih banyak lagi karya yang telah dihasilkan. Kemudian prestasi dari Bapak Abdul Kholik diantaranya guru berprestasi Kabupaten Pasuruan tahun 2015. Kemudian pembimbing juara satu web programming STIKOM High School Competition tahun 2011. Dan masih banyak lagi prestasi yang sangat luar biasa dari Bapak Abdul Kholik Eskom. Oke, untuk kali ini Bapak Kholik akan memberikan materi tentang komposisi, perekaman, dan siaran media belajar secara profesional dan gratis. Sekarang silakan untuk Bapak Abdul Kholik untuk memberikan materi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan saya Pak Kholik. Pertama saya ingin menyampaikan selamat datang pada seluruh peserta. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bu Hesti Astina dari pihak Epson Indonesia, Dr. Rinsun Sangaji, MSI, kemudian Pak Ketum JSDI, Pak Muhammad Ramli Rahim, Bu Chandra dari Pengurus Pusat JSDI, Pak Ode, Pengurus Pusat JSDI, dan Pak Budi Santoso selaku host. Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini adalah kesempatan yang keempat kalinya mungkin saya ketemu dengan kawan-kawan di Maluku. Nah, untuk yang pertama ini izinkan saya ada pantun nih untuk teman-teman semua. Kalau nanti salah, ya mohon dimaafkan. Tak tumbuh mata di pesta dansa, akang pung arang dari Kulikanari, rindu beta makan papeda, sambil webinar dari JSDI. Semoga apa yang nanti kita dapatkan di siang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya Bapak-Ibu guru yang nanti mungkin bisa mengembangkan materi yang coba nanti kami sharingkan di pagi ini, itu untuk kebaikan di pembelajaran oleh Bapak-Ibu semua. Baik Bapak-Ibu, judul kali ini memang panjang kan itu ya, panjang. Tapi intinya nanti biasanya kalau kita itu tanyanya adalah itu belajar software apa gitu ya. Nah, saya bisa memberikan satu ilustrasi dulu bahwa kita nanti akan belajar satu software yang bagus banget menurut saya. Software yang profesional sudah banyak sekali digunakan oleh para YouTuber-YouTuber di seluruh dunia. Dan ini hebatnya adalah
solar ini nanti bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Tadi saya sudah share ya, untuk memahami materi kita. Itu tadi pagi saya buatkan video. Nah, di video itu adalah intisari dari materi yang nanti akan kita sampaikan. Linknya sudah saya share di komentar, Bapak Ibu nanti bisa cek untuk melihatnya. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan atau meng-create video yang seperti itu? Saya akan sharekan saja PowerPoint saya. Bapak Ibu, saya ingin memastikan dulu apakah Bapak Ibu sudah melihat tampilan PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Mantap. Sudah. Mantap, mantap. Terima kasih, Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, kita nanti akan belajar tentang komposisi, perekaman, dan bagaimana menyiarkan media belajar secara profesional. Software yang kita gunakan nanti namanya OBS Studio, Bapak Ibu. OBS Studio ini yang jelas bukan obesitas ya. Kalau obesitas ini saya kayaknya ini ya. Jadi OBS Studio ini, Bapak Ibu, adalah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk proses perekaman dan proses live streaming yang gratis serta open source. Oke. Saya mulai dari video recording dulu. Bapak Ibu tentu sudah tahu software yang namanya Camtasia. Sebuah software untuk melakukan proses perekaman layar. Termasuk kita bisa menambahkan tampilan kita dalam menjelaskan tampilan layar tersebut. Kemudian selain Camtasia, kita juga mengenal ada software-software lain yang sejenis. Kemudian, kemampuan yang seperti Camtasia ini, nanti OBS Studio nanti akan melakukan dengan jauh lebih baik. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh Camtasia dan software video capture lainnya adalah pada saat kita memilih untuk melakukan live streaming, itu tidak bisa dimungkinkan. Tetapi di OBS Studio nanti kita bisa membuat video yang direkam atau kita menggunakannya untuk dilakukan live streaming. Kemudian gratis, software ini Bapak Ibu bisa download dan digunakan sesuka hati Bapak Ibu. Biasanya nih kalau guru-guru itu setelah pelatihan, kalau ada watermark-nya, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara membuang watermark-nya kan itu ya. Nah, itu narasumber bingung Bapak Ibu jawabnya kan itu ya. Mau dijawab dikasih bocoran juga enggak enak kan gitu ya. Enggak dikasih bocoran itu pesertanya nanya terus kan itu ya. Ya maklum karena memang negara kita negara agrari yang menjadikan kita sebagai petani-petani software. Membajak maksudnya. Kemudian apa maksud dari open source? Bapak Ibu, OBS Studio ini dia adalah satu software yang dibuka secara scriptnya. Kita sebagai pengguna bukan hanya menggunakan software itu secara gratis, tapi kita dimungkinkan untuk menjadi kontributor yang memperbaiki software ini karena memang source-nya dibuka. Siapapun boleh mengupdate, menambah, ataupun memperbaikinya. Nah, sudah gratis, kemudian open source pula. Sudah bisa untuk video recording, bisa pula untuk live streaming. Kurang apa. Ini adalah gambaran software yang nanti akan kita gunakan, Bapak-Ibu. Nah, dari yang kita jelaskan dari deskripsi software tersebut, apa sesungguhnya keunggulan-keunggulan lain yang nanti akan kita dapatkan? Yang pertama bahwa OBS Studio ini, Bapak-Ibu, performanya sangat baik ketika dilakukan untuk proses capturing ataupun mixing video dan audio secara real-time. Karena itu, dia mampu digunakan untuk live streaming. Kemudian, OBS Studio ini
juga mampu membuat scenes yang terdiri dari banyak sumber. Jadi scenes ini adalah satu layout, satu desain dari satu tampilan komposisi video yang nanti akan kita buat. Sebenarnya kalau Bapak-Ibu tadi sudah membuka link video yang saya buat, di sana ada beberapa scene yang saya buat. Pertama adalah scene yang di situ ada countdown waktu. Pada saat misalnya kita mau live streaming seperti hari ini, ya, kalau di hari ini tadi zoom-nya ya tampil langsung zoom gitu aja. Kalau kita menggunakan OBS, pada saat kita mau masuk pada jam yang kita tentukan, kita bisa nampilkan satu tampilan bahwa posisi kita sedang menunggu acara ini. Dan di situ ada countdown waktu yang akan terus berkurang hingga menuju ke waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian scene yang kedua, di video yang sudah saya share link-nya itu, adalah scene untuk menampilkan video pembuka. Ya, video pembuka. Video pembuka dari channel atau media yang nanti akan kita buat. Setelah itu, baru masuk pada scene materi. Nah, scene materi ini Bapak-Ibu nanti bisa membuat komposisi scene yang lain, misalnya scene materi dibagi materi yang menampilkan tampilan presentasi PowerPoint kita. Kemudian ada scene lain yang gabungan antara menampilkan PowerPoint kita dan ada video kita. Dan kita bisa membuat scene yang lain, misalnya nampilkan full screen dari video kita. Nah, di OBS Studio ini, scene-scene tersebut nanti dapat kita munculkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini hebatnya OBS Studio, Bapak-Ibu. Nah, di dalam satu scene itu, Bapak-Ibu, kita bisa mengkomposisi dari beberapa objek. Misalnya, tampilan capture window. Jadi, capture window ini adalah window apapun yang ingin kita tampilkan. Kalau misalnya saya contohkan dengan menggunakan Zoom ini, itu hampir mirip dengan share screen kan itu ya. Kita mau nampilkan tampilan yang mana. Kemudian kita juga dapat menambahkan scene berupa image. Nah, image-nya ini bisa berbentuk JPEG atau PNG. Apa keuntungannya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat di video yang sudah saya share link-nya itu, saya tampil dengan background newsroom gitu ya. Kemudian di belakangnya ada layar JSDI. Itu sebetulnya adalah gambar newsroom dan gambar JSDI-nya itu adalah dua gambar yang berbeda. JSDI-nya ada di belakang dan di depannya adalah gambar ruang siaran kan itu. Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan untuk aset-aset tersebut. Bapak-Ibu bisa nanti download, dan link downloadnya saya sertakan di komentar paling atas dari video itu. Jadi Bapak-Ibu lihat videonya, kemudian coba lihatlah di komentar yang paling atas, itu sudah saya pin, Bapak-Ibu bisa download, ada image-nya, ada audionya, ada video untuk video pembuka tadi, dan seterusnya. Kemudian kita bisa tambahkan teks. Ya, teks ini tadi sudah saya sebutkan, untuk countdown itu saya menggunakan teks yang kita kasih coding, kita kasih script. Tapi scriptnya mudah Bapak-Ibu. Di video ini nanti saya coba akan tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian kita bisa menampilkan juga browser web untuk menampilkan web yang kita buka, kita bisa tampilkan juga. Kemudian tak luput bahwa OBS ini juga mampu menampilkan webcam. Saya sampaikan bahwa OBS Studio ini banyak digunakan oleh YouTuber dunia. Anak-anak muda, anak-anak milenial, bocil-bocil itu pada saat dia live streaming a game, itu kebanyakan komposisinya menggunakan software ini, Bapak-Ibu. Ini software yang memang menurut saya memang bagus sekali. Nah, Bapak-Ibu, keunggulan yang lainnya, bahwa scene-scene yang kita buat itu, meskipun ini gratis, tidak ada batasan jumlah scene yang mau kita komposisikan.
kita bisa membuat scene sebanyak yang kita inginkan. Padahal Bapak Ibu, di software-software tertentu yang berbayar pun kadang scene ini dibatasi. Nah, di OBS ini Bapak Ibu bisa membuat sesuka hatinya lah. Mau bikin scene sampai ke berapa pun di OBS Studio oke-oke saja. Kemudian keunggulan yang lain Bapak Ibu, adanya audio mixer yang dapat memfilter atau memperbaiki kualitas dari audio kita. Misalnya untuk filter noise gate, noise suppression dan yang lainnya, misalnya gain. Nah, tentu ini dapat kita gunakan dengan penuh karena memang ada dukungan plugin dari VST. Kemudian keunggulan yang lain Bapak Ibu, bahwa OBS Studio ini dapat kita konfigurasi secara powerful. Semua sudah dibuka, kita tinggal ngatur semau kita, mana konfigurasi terbaik yang mau kita ingin tampilkan. Itu semua sudah dibebaskan sama OBS ini. Kemudian dari komposisi yang kita buat, kita dapat menduplikasinya dengan mudah. Sehingga pada saat kita membuat scene yang banyak, tidak harus memulai dari awal. Kita bisa menduplikasi scene-scene yang ada ini untuk kita modifikasi. Nah, keunggulan yang lain Bapak Ibu, bahwa panel pengaturannya itu dapat kita komposisi atau kita konfigurasi seefisien dan sebagus yang kita inginkan. Karena dia user interface-nya bersifat docking modular. Artinya Windows-Windows-nya itu dapat kita geser-geser sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Sangat luar biasa Bapak Ibu OBS Studio ini, dan ini gratis. Nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan link-nya, Bapak Ibu bisa download sendiri. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan software ini, kebutuhan apa yang paling kita butuhkan? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa VGA dari laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan itu mendukung dengan DirectX 10. Nah, contohnya misalnya untuk produknya ATI ada High Definition 4000, misalnya produknya Nvidia ada GT200, kemudian yang produknya Intel ada High Definition 2000 dan yang terbaru. Jadi minimal itu nanti bisa digunakan. Nah, kemudian untuk prosesornya ya disarankan itu menggunakan 4 core. Karena Bapak Ibu pada saat live streaming, apalagi live streamingnya juga digabung sama misalnya main game, itu kan membutuhkan resource yang besar. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ternyata masih belum mencapai requirement yang diinginkan ini, Bapak Ibu nanti bisa coba aja deh. Barangkali misalnya, Pak, laptop saya tidak secanggih itu, laptop saya laptop kentang, bisa nggak? Dicoba saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan live streaming, hanya melakukan recording untuk membuat media, insya Allah mungkin syarat minimal yang kita sampaikan ini mungkin bisa lebih di bawahnya. Nah, kalau mau digunakan untuk live streaming, baru ini kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi. Termasuk adalah kebutuhan internet yang stabil. Internet yang baik, kemudian bandwidth upload minimal 2 Mbps. Ingat Bapak Ibu ya, untuk bandwidth upload, untuk uploadnya itu adalah Mbps, karena memang kita streaming kan, kita ngirim data ke cloud. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara untuk menggunakan OBS Studio ini? Yang pertama tentu Bapak Ibu perlu mendownload dan menginstalnya. Bapak Ibu untuk mendownload, di situ sudah saya tuliskan link-nya di obsproject.com/download. Nanti Bapak Ibu bisa ambil versi terbaru ataupun versi-versi yang sebelumnya. Kalau mau ambil yang terbaru pun di sana juga sudah ready untuk diambil. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah setelah kita download, kemudian kita install, maka kita punya kewajiban untuk mengatur input dan outputnya. Input di sini adalah Bapak Ibu misalnya menggunakan
inputan audio menggunakan apa? Apa menggunakan mikrofon atau menggunakan inputan lain seperti itu? Termasuk juga dengan outputnya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah input, proses inputnya sudah kita setting, baik yang audio maupun yang videonya. Yang video ini bisa kita gunakan dari kameranya laptop, atau kita bisa menggunakan webcam eksternal yang mungkin kita miliki. Setelah itu semua ready, maka yang berikutnya tentu kita akan melakukan komposisi. Komposisi di sini maksudnya kita bikin konfigurasi di scene-nya yang kita atur tata urutan dari source-source yang nanti kita gunakan di scene tersebut. Nah, selanjutnya kalau itu sudah kita siapkan, baru kita melakukan proses merekaman atau proses dilakukan streaming di YouTube ataupun di Facebook. Baik, Bapak Ibu, saya buat, ya, artinya komposisi ini tidak baku, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melihat komposisi ini dan Bapak Ibu sudah bisa memahami, Bapak Ibu bisa melakukan konfigurasi untuk komposisi yang terbaik yang ingin Bapak Ibu wujudkan. Nah, yang pertama, komposisi pertama sebagai guru, Bapak Ibu, adalah di komposisi satu ini, yaitu merekam layar laptop yang biasa sering kita gunakan atau kita menggunakan software Camtasia. Nah, di sini nanti kita akan langkahnya, kita akan buat scene rekam layar laptop. Nah, di scene tersebut nanti terdiri dari, untuk source keduanya adalah video capture device. Jadi video capture device ini adalah webcam yang nanti kita akan gunakan. Kemudian yang ketiga adalah image yang nanti akan kita gunakan untuk frame video. Jadi nanti video kita muncul itu akan dengan lebih manis, kan, seperti itu. Kemudian display capture tadi yang nomor satu itu adalah nanti kita mau nampilkan apa yang mau kita rekam layar kita. Apakah kita mau menampilkan PowerPoint atau menampilkan yang lain, kan itu. Misalnya kita pada saat menjelaskan, kita hanya menjalankan presentasi yang coba kita rekam. Kemudian yang keempat, kita menggunakan media source yang nanti kita gunakan untuk mengisi dengan musik background-nya. Jadi di sini sudah langsung dibagiannya mungkin seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang pertama. Ya, keseluruhan ini adalah scene satu, kemudian untuk source satunya adalah display capture. Ini adalah tampilannya. Ini terjadi karena saya merekam tampilan layar yang di situ ada video yang direkam lagi sehingga dia kayaknya bercermin gitu. Tapi pada saat nanti kita sudah melakukan perekaman di PowerPoint ini, webcam di laptop yang kita aktifkan. Kemudian
Yang ketiga, SOS untuk frame videonya. Jadi ini video ini kita kasih border warna merah. Jadi ini yang saya maksudkan, kita bisa membuat dan memodifikasi frame ini sesuai dengan kebutuhan kita sehingga dia itu. Kemudian adanya audio mixer ini untuk memasukkan suara yang nanti akan kita rekam. Jadi kita menggunakan dari mic dari mikrofon yang ada di laptop secara langsung. Baik Bapak Ibu, sekarang ke musik kedua. Ya, Bapak Ibu sabar dulu karena banyak. Komposisi kedua ini seperti yang coba saya buat di video tadi. Jadi di komposisi kedua ini, yang pertama kita akan mencoba untuk membuat komposisi seperti studio berita. Yang pertama saya masuk ada news studionya, kemudian yang source kedua adalah video kita, yang ketiga adalah kita masukkan audio mixer, dan yang keempat untuk video capture device-nya kita hilangkan warna hijaunya dengan menggunakan filter chroma key belakang gambar studionya ini. Kemudian yang kedua adalah video capture device. Jadi ini adalah video yang diambil dari webcam. Background-nya kok hilang ya? Background-nya kok hilang karena kita sangkan warna hijau itu sehingga nanti muncul hanya gambar saya saja. Sehingga seakan-akan ini adalah ngeblend dengan gambar studionya. Nah, ini melanjutkan dari komposisi yang kedua. Kita tambahkan logo JSDI, kemudian ada running text-nya Bapak-Ibu. Jadi logo PNG. Sehingga dia bisa tampil di sini. Kalau Bapak-Ibu punya file animasi, ini bisa diganti. Sehingga dia nanti juga bisa beranimasi seperti layaknya di TV-TV. Ya. Di TV-TV yang sering kita lihat. Kemudian di sini kita tambahkan running text. Dan ini bisa kita buat dengan mudah dengan menggunakan OBS Studio ini, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu, itu ada dua komposisi. Kita sudah punya dua komposisi. Komposisi yang pertama adalah komposisi untuk merekam. Komposisi yang kedua tadi adalah kita mengkomposisikan seperti di studio ada opening-nya, yaitu animasi intro kan gitu ya. Ini bisa nanti kita buatkan satu scene sendiri. Kemudian komposisi, ini contohnya ya. Jadi animasi intronya ini kita buat scene sendiri. Ini nanti gunanya bisa langsung kita tampilkan mana yang mau kita tampilkan untuk closing. Jadi pada saat videonya itu selesai, kita sudah bisa jelaskan di akhir itu, kalau biasanya di video YouTube biasanya minta di subscribe atau menampilkan video lain yang jadi alternatif untuk diklik oleh subscriber, bisa digunakan dengan satu tampilan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini dan seterusnya.
Nah, yang berikutnya ini pra-streaming. Ini memang biasa digunakan untuk proses streaming. Jadi pada saat misalnya kita bikin webinar, yang webinar itu dimulai jam 9, nah untuk acara-acara TV yang profesional ada yang tampil. Untuk cek-ceknya itu ya di belakang layar kan gitu ya. Nah, yang tampil di streaming, di YouTube streaming atau di Facebook, itu adalah tampilan yang kita kehendaki dan ada countdown waktu yang akan menuju kepada jam 9 di saat kita mulai webinarnya. Jadi ini komposisi-komposisi yang nanti bisa Bapak-Ibu kembangkan untuk membuat satu media, atau kalau misalnya Bapak-Ibu juga mau melakukan streaming, Bapak-Ibu yang punya jualan produk itu bisa melakukan streaming dengan profesional menggunakan OB Studio ini. Baik Bapak-Ibu, kalau sudah direkam, hasil rekamnya di mana lokasinya? Secara default Bapak-Ibu, rekamannya akan disimpan di lokasi di mana Bapak-Ibu menginstal OB Studio. Tetapi kita juga bisa mengaturnya untuk ditempatkan di folder yang kita inginkan. Nah, nanti kita coba untuk juga melakukan live streaming. Baik Bapak-Ibu, itu penjelasannya. Sekarang kami berikan kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum nanti kita praktekkan. Bentar ya. Oke. Saya kembalikan ke host dulu, Pak Budi, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti kita coba tampilkan softwarenya dan bagaimana cara melakukan komposisi dari OBS Studio ini. Ya, luar biasa. Silakan sekali. Lagi. Ya, Pak. Luar biasa sekali materi dari Bapak Abdul Kholik tentang bagaimana cara komposisi perekaman dan siaran media secara profesional dan gratis. Tadi Bapak Abdul Kholik sudah menjelaskan tentang apa itu OBS Studio, kemudian keunggulan OBS, lalu persyaratan untuk melakukan rekaman dengan OBS, serta cara menggunakan OBS Studio. Sekarang saya akan persilakan kepada Bapak Ibu yang ada di room ini untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi. Silakan raise hand jika ingin bertanya langsung kepada Bapak Abdul Kholik. Ini ada chat, ini bertanya dari Iswadi. Apakah aplikasi ini bisa diinstal di laptop jadul? Begitu Pak pertanyaannya. Bapak mau jawab langsung atau nanti dulu? Boleh langsung. Langsung enggak apa-apa Pak Budi, sambil nunggu yang lain mungkin ya. Atau nanti kita batasi ini berapa pertanyaan, terus nanti kita praktekkan. Baik untuk Pak, tadi Pak Iswadi. Pak Iswadi ya, ini kalau nggak salah dari Biren ini ya, Pak Iswadi Aceh kalau nggak salah ini. Jadi untuk Pak Iswadi, apakah bisa di laptop jadul? Nah, ini jadulnya seberapa Pak? Tadi sudah kita sampaikan untuk standar minimalnya. Bapak Iswa Bang Rendal. Jadi di OB Studio nanti Bapak pada saat memilih mau download, Pak Iswadi dan Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan requirement minimumnya itu dengan melihat versi-versi OBS. Jadi versinya sudah banyak. Sawah sekarang sudah sampai di versi 29 mungkin. Jadi nanti akar Pak, dan insya Allah kalau diinstal juga nggak punya dampak meledak, ya. Dicoba saja Pak.
Mungkin gitu, Pak Iswadi, karena nggak spesifik jadulnya sejadul apa, gitu ya. Apa sejadul kenangan saya atau seperti apa? Ya. Ya, pertanyaan dari Pak Iswadi sudah dijawab. Ini ada lagi, Pak, yang di bawahnya dari Bapak Muhammad Irfan Kadir. Apakah aplikasi ini dikhususkan pengeditannya di laptop atau PC SC tidak bisa versi Android? Oh ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Ya. Yang saya sampaikan tadi memang ini menggunakan laptop. Jadi ini tayang di laptop atau di PC. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Kolik. Jadi di laptop ya atau di PC. Ya. Ya, Bapak Ode gimana? Best. Ada yang recent boost. Oh ya. Ya, untuk berikutnya yang sudah raise hand tadi Bu Siti Sudarni Suwadi. Silakan untuk bertanya. Silakan Bu Siti. Atau ke yang berikutnya, Bu Farida. Silakan Bu Farida aktifkan mic, bertanya langsung boleh. Silakan Bu Farida SPD untuk mengaktifkan mic-nya buat bertanya langsung. Atau Pak Yudi Ananto ya, boleh. Silakan. Iya. Iya, Pak. Saya mau bertanya pada Pak Holif. Ya. Seperti Zoom itu kan ada batasan waktu, Pak, pada saat kita streaming. Apakah ini OBS ini ada batasan waktu enggak, Pak? Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Ya, terima kasih, Pak Yudi. Baik. Ya, silakan, Pak Holif. Apakah ya. OBS ada batasan waktu? Ya. Terima kasih, Pak Yudi. Saya mau jawab pertanyaan Pak Yudi. Pak Yudi, jadi OBS ini karena ini ada di laptop kita, kemudian streamingnya misalnya kita arahkan ke YouTube atau ke Facebook yang juga tidak ada limitnya, maka ini tentu beda dengan yang ada di Zoom ya. Ini nggak ada limit waktunya, Pak. Kita mau apa kan satu channel gitu ya, dia streaming sampai 8 jam nonstop, dia memang pingin mencahkan rekor ya kan, itu ya, dia streaming sendiri, tapi kelihatan memang di akhir itu dia kelelahan sekali, bayangin streaming nggak pernah berhenti, dan yang streaming coding game, wah itu pusing kan ya. Ya, yang penting Pak Yudi bahwa laptopnya juga handal dan mungkin suasana ruangannya juga dipastikan tidak panas sehingga pada saat streaming itu kerja dari laptop kita kan sangat terforsir. Nah, mungkin dengan suasana yang mendukung, dingin, tidak panas itu mampu membuat streamingnya bisa stabil. Kalau misalnya ruangnya panas, takutnya mana nanti bukan OBS-nya yang nggak mampu, tapi laptop kita yang nanti bisa jebol karena overhead. Mungkin gitu Pak Yudi. Jadi tidak ada batasan waktu untuk streaming di OBS ini. Ya, demikian jawaban dari Pak Kolik atas pertanyaan Pak Yudi. Apakah ada yang ingin raise hand lagi untuk bertanya langsung? Ini saya lihat masih belum ada lagi. Oke, mungkin kita lanjut Pak Budi dengan coba melihat OBS-nya kan itu ya? Ya, lanjut saja. Oke. Pak. Baik, Bapak dan Ibu, untuk proses download-nya mungkin saya skip ya, Bapak Ibu nanti bisa klik
di link yang nanti mungkin bisa saya kirim juga ke chatnya ya. Tahu saya sekarang coba saya kirim juga ke chat, barangkali ada yang sambil download. Yaitu alamatnya di obsproject.com/download. Saya akan kirim ke kolom chat Bapak Ibu. Bentar. Oke. Nah, itu sudah saya kirim untuk download software-nya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya coba untuk mencoba software OBS yang ada di laptop saya. Kita berdoa Bapak Ibu, karena OBS di Zoom-kan ini baru ini yang pertama. Saya buka dulu software OBS-nya. Ini sudah terbuka. Saya tinggal sharekan OBS. Sini pilih OBS-nya. Baik, Bapak Ibu bisa melihat apakah software OBS punya saya yang versi 26 ini tampil? Tampil, Pak. Mantap. Baik. Baik, Bapak Ibu. Saya coba perkenalkan di menunya dulu. Di sebelah atas ini adalah layar monitor yang nanti akan kita jadikan sebagai tempat untuk mengkomposisi dari tampilan yang nanti akan kita gunakan direkam apa di live streaming kan. Tampilan ini bisa single, bisa tampil dengan mode studio yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti digunakan pada saat kita sudah mempunyai banyak scene dan ini bisa kita lakukan proses perpindahannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu di sini, ini adalah scene-scene yang kita buat. Ini adalah scene-scene yang tadi saya gunakan untuk merekam video yang sudah saya upload di YouTube. Nah, ini nanti kita akan coba hapus dan nanti kita akan mulai membuat komposisi-komposisi yang tadi sudah kita sampaikan di presentasi saya. Nah, fungsi dari studio mode ini adalah ketika kita mempunyai banyak komposisi atau banyak scene ini, maka kita bisa nampilkan mana yang mau kita akan tampilkan. Misalkan ini, ketika tampil di sebelah kiri ini adalah preview. Ini adalah preview yang belum jalan, yang belum terekam, yang belum live streaming-kan. Baru pada saat ini kita kirim dengan transisi, maka di sini dia akan tampil. Nah, ini adalah contoh scene untuk pra live streaming. Nah, di sini sama-sama Bapak Ibu bisa mendengar suara backernya. Jadi ini nanti tampil di pemirsa itu dengan durasi yang di countdown seperti ini. Misalnya kita set 5 menit sebelum acara dimulai sehingga peserta itu tahu oh ini sudah akan mulai. Nah, setelah ini sudah mau mendekati, kita bisa masukkan, siapkan video untuk opening-nya. Ini misalnya mau habis, kita bisa tampilkan dengan menekan tombol transisi ini. Kita coba tunggu sampai di angka 5, Bapak-Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Kalau ini terlalu keras, ini bisa kita kurangi audionya. Baru kemudian ke studionya, kalau ini sudah tampil, ganti ke studionya. Seperti ini Bapak-Ibu.
Kemudian pada saat selesai acara kita bisa tutup ya dengan scene closing-nya dan ini adalah untuk perekamannya. Kemudian yang di sebelah sini Bapak Ibu, ini adalah untuk kita memilih kita melakukan streaming atau direkam. Ini ada start streaming dan ada start recording seperti itu. Baik, sekarang ini coba kita akan hapus dan kita akan coba mulai lagi mengaturnya. Saya hapus saja Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari nol ya. Semoga saya nggak lupa Bapak Ibu, karena komisinya banyak ini ya. Oke. Baik, ini misalnya kita yang komposisi yang pertama tadi. Komposisi pertama ini misalnya kita ingin membuat media yang isinya adalah menjelaskan. Menjelaskan dari materi. Menjelaskan materi dan kita ada di dalam video tersebut. Jadi ini scene 1 ya, misalnya scene 1 atau komposisi 1 ya, samalah. Nah, Bapak Ibu, ini saya pindah ke layar 1 aja biar enggak bingung. Bapak Ibu bisa kita lihat di sini scene ini masih kosong, dia tidak ada komposisinya. Nah, untuk menambah komposisinya kita perlu masukkan sumber-sumber dari scene tersebut. Kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah tampilan input yang nanti bisa kita masukkan. Kalau kita ingin memasukkan tampilan dari video dari kamera, itu kita bisa memilih video capture device. Kemudian ini bisa kita oke. Kemudian di sini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kamera eksternal, ya nanti akan muncul device-nya ini akan ada tambahan. Kalau misalnya enggak, secara standar dia menampilkan adalah kamera yang di laptopnya. Kita tinggal oke. Nah, ini harusnya muncul ya. Ini enggak muncul, kita coba cek nanti. Videonya ini enggak muncul. Kita coba cek kalau misalnya enggak muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa membuka setting ya. Di sini ada setting. Kita cek di video. Videonya sudah oke. Kemudian kita cek coba dimulai di general. Oke, nggak ada masalah. Outputnya, oke, ini komposisi hasil rekamannya saya taruh di sini ya, dari asalnya. Kemudian kita cek di audionya. Audionya kita menggunakan yang di mikrofon. Kemudian untuk videonya, nggak ada masalah. Ini bukan di sini Bapak-Ibu ya. Ini nggak ada masalah. Kemudian kita coba cek di sini Bapak Ibu. Di sini ada video capture device. Ini ada settingnya. Kita buka. Kita coba lihat di propertiesnya. Nah, kalau ini nggak tampil, kita bisa coba diaktifkan dulu. Kemudian nanti coba diaktifkan kembali. Ini masih belum muncul juga ya. Ini apa ini? Oke, nanti sambil kita cari ini kenapa nggak tampil ya? Apakah karena di zoom kan ya? Jadi kita akan coba cari Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan untuk videonya. Sekarang kita nampilkan kalau misalnya kita ingin menampilkan video capture. Jadi video capture ini
atau display capture ya, display capture. Jadi kalau display capture ini adalah seluruh apa yang tampil di laptop kita itu nanti yang akan tampil di tampilan sini. Saya coba ya. Nah, ini akan muncul gambar yang seperti ini karena dia ibaratnya itu kayak kita membawa cermin dihadapkan ke cermin. Jadi akan menimbulkan yang seperti itu. Tapi pada saat nanti kita gunakan merekam dan yang tampil tidak seperti ini, maka tampilan ini tidak akan seperti ini. Oke. Apa bedanya? Jadi ini kalau misalnya kita membuka Notepad, maka Notepad ini juga tampil. Jadi kalau yang di display capture ini, apa yang tampil di layar itu yang nanti direkam. Oke. Kita bisa matikan, di sini ada gambar mata. Terus kita coba tadi, ada window capture. Apa bedanya? Di window capture ini, kita bisa lihat software-software yang sedang kita buka. Misalnya saya pilih software PowerPoint. Nah, kalau menggunakan window capture ini, maka yang tampil adalah software yang ingin kita rekam. Jadi tidak seluruh dari apapun yang tampil di layar itu tidak direkam, tapi kita bisa menampilkan software yang ingin kita rekam saja. Nah, kemudian komposisi ini Bapak Ibu, harusnya yang di atas ini adalah video capture-nya ini. Ini coba kita naikkan seperti ini. Jadi ini harusnya nanti videonya itu tampil di atasnya ini. Coba kita tampilkan lagi. Ini nggak muncul ini. Coba kita double klik. Kita cek kembali web kameranya. Oh iya Bapak Ibu, karena saya mengaktifkan web kameranya ini untuk zoom. Coba yang di zoomnya saya matikan dulu. Semoga ibaratnya satu mata diminta untuk Nah, oke, saya matikan. Apakah dia berhasil? Nah, tampil Bapak Ibu. Jadi kita bisa oke. Oke. Nggak tampil. Kita double klik lagi. Nah, ini sudah tampil ini. Oke. Tapi di sini nggak muncul Bapak Ibu ya. Mungkin karena saya tadi sudah di awal jelaskan kalau di secara zoom gini ada trouble nggak kan gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan di rumah karena Bapak Ibu tidak juga melakukan presentasi, maka pada saat ini sudah tampil seperti ini, berarti proses untuk memasukkannya itu sudah benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya kamera yang berbeda, maka Bapak Ibu bisa milih yang ada di sini. Tinggal di deaktif, kemudian diaktifkan lagi. Deaktif, aktifkan lagi seperti ini. Muncul. Yang lainnya Bapak Ibu nggak usah setting, dia sudah otomatis nanti tampil. Nah, ini mungkin karena barengan sama penggunaan Zoom mungkin sehingga nggak tampil. Nah, jadi nanti kamera yang di atas ini Bapak Ibu bisa atur sehingga dia ada di sebelah sini. Anggap ini tampil ya videonya ya. Nanti kita bisa tambahkan frame-nya dengan memilih image. Kita cari. Nah, di sini ada komposisi 1, 2, 3, 4, 5 ini itu bisa Bapak Ibu ambil dan link-nya itu ada di video YouTube. Link-nya sudah saya tulis di komentar. Bapak Ibu bisa klik di situ untuk download aset-aset yang sudah saya siapkan ini. Ini saya oke. Nah, harapannya Bapak Ibu ini bisa kita paskan di mana nanti videonya nanti akan tercapture di sini. Jadi nanti ini ada video kita. Kemudian pada saat ini kita menjelaskan, ini akan terekam.
Jadi Bapak Ibu, untuk PowerPoint-nya ini pada saat ini kita jalankan seperti ini, maka harusnya di OBS ini dia tampilnya itu, oh ini saya tutup, saya cari PowerPoint yang show ya seperti ini. Nah, dia akan tampil presentasinya pada saat ini sudah di setting, kemudian Bapak Ibu tekan recording, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan proses untuk presentasinya. Bapak Ibu presentasi sambil sambil audionya juga jalan, maka ini akan terekam. Seperti itu. Ini misalnya seperti ini. Kemudian ini saya stop recording, maka hasilnya nanti akan kesimpan seperti itu. Saya akan tunjukkan hasilnya. Baik Bapak Ibu, ini untuk scene 1 atau komposisi 1. Kalau komposisi 2 bagaimana? Komposisi 2, misalnya kita bikin studio. Maka kita masukkan gambar. Kita cari gambar studionya di komposisi 2. Kita punya ini. Jadi ini bisa kita atur. Nah, ini lubang Bapak Ibu. Ini lubang nanti kita bisa isi gambar lain. Jadi ini kita kunci aja biar nggak gerak. Jadi kalau sudah dikunci dia nggak gerak. Kita tambahkan gambar lain Bapak Ibu. Misalnya background JSDI. Nah, ini dia di depannya. Kita bisa atur dia di bawahnya seperti ini. Sehingga kita bisa tata seberapa besar yang mau ingin kita tampilkan. Jadi seakan-akan sudah kita miliki sebuah studio berita yang kita nanti akan tampil di sini ya. Ini kita kunci juga. Untuk komposisi 2 sekalian saja Bapak Ibu kita coba tampilkan logonya, misalnya logo JSDI-nya. Oke. Kalau kebesaran ini kita kecilkan. Oke. Taruh di sini misalnya. Kita kunci. Kemudian kita tambahkan video. Jadi videonya nambahkannya itu sama seperti tadi, kalau misalnya nanti di sini tidak tampil, itu karena saya berbarengan dengan presentasi menggunakan Zoom. Caranya untuk menampilkan video dari kamera laptop, kita pilih source dengan pilihan video capture device. Oke, kita ada aktif. Ini nggak muncul kan? Oke, coba kita cek di Zoom-nya. Zoom saya cek dulu. Sudah saya matikan sebenarnya. Jadi itu permasalahannya karena saya menggunakannya secara bersamaan gitu aja Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sederhana dia. Ketika kita tampilkan device-nya, kemudian kita aktifkan, dia nanti akan tampil. Anggap oke, nanti videonya sudah tampil ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin teks berjalannya Bapak Ibu. Teks berjalan kita tambahkan gambar lagi. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini running teksnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa membuat sendiri silakan, kalau enggak bisa latihan gunakan ini. Jadi ini kita nyiapkan untuk tempat running teksnya. Kalau sudah kita kunci. Nah, teksnya kita bisa tambahkan teks. Ini misalnya kita tulis JSDI jaringan sekolah digital Indonesia. Oke. Oh, ini kan terlalu besar.
kita double klik lagi untuk mengeditnya. Kemudian kita bisa pilih select font dan kita bisa atur besar kecilnya. Kita bisa geserkan di sini. Kalau ini dianggap kurang kecil, bisa pilih select font di sini. Kalau misalnya warnanya mau kita ubah, kita bisa select color. Mau warna apa yang mau kita inginkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini kalau mau jalan, sebaiknya tulisannya banyak sehingga nanti kelihatan jalannya. Saya akan coba cari teks ya, yang tulisannya banyak. Ya, ini misalnya. Nah, ini sangat banyak begini. Bagaimana supaya ini nanti bisa berjalan? Caranya adalah ini tetap kepilih Bapak Ibu, kemudian pilih filter. Bapak Ibu tambahkan di sini. Kemudian pilih scroll. Nah, ini tinggal dijalankan horizontal speed-nya, kita bisa lihat seberapa cepat yang ingin kita tampilkan. Kemudian supaya dia ada limit, ya, ini bisa kita atur. Jadi limit ini untuk membatasi, nah ini Bapak Ibu, ini 500. Jadi kita bikin sepanjang ini ya. Misalnya ini saya bikin 900. Nah, kurang misalnya ya. 1200. Nah, sebenarnya kepanjangan. Oke. Jadi seperti ini. Ini tinggal yang belum berhasil adalah videonya karena ini kita pakai untuk dilakukan proses zoom ya. Nah, ini adalah komposisi kedua Bapak Ibu, kita sudah bisa membuat studio, tinggal kita nanti membaca narasi teksnya. Nah, berikutnya kita bikin untuk opening. Ya, opening ini bisa berupa video. Kita bisa klik media source, kemudian pilih video. Ini sebetulnya sudah berbunyi, tapi kita nggak mampu mendengar. Untuk bisa mengontrolnya, kita bisa klik di sini. Pilih advanced audio, dan di sini kita bisa aktifkan. Nah, supaya ini terdengar. Seperti itu. Kemudian kita bisa looping. Ini bisa di looping supaya dia diulang lagi. Oke, ini komposisi untuk membuka. Sekarang kita bikin komposisi yang berikutnya untuk membuat pre. Untuk membuat pre. Oke, ini pre-nya. Kita kunci. Kita tambahkan teks. Misalnya seperti ini. Besar sekali, kita kecilkan. Mana? Ya. Yang besar. Nah, seperti ini. Kita tambahkan teks lagi.
ini misalnya punya waktu seperti ini. Oke, fontnya kita atur, kemudian coba kita pilih Digital 7. Nah, seperti ini. Kalau kurang besar, kita perbesarkan. Oke. Nah, bagaimana untuk membuat ini jalan? Caranya adalah kita klik filter, kemudian, bukan klik filter, kita klik tool, kemudian pilih script. Nah, kita tambahkan script. Tapi nggak usah khawatir, Bapak-Ibu, scriptnya sudah disediakan, yaitu namanya countdown Lua. Ini bisa kita double klik, kemudian ini kita atur dia tampil berapa. Ini misalnya saya set untuk 3 menit. Dan ini pilihan teks mana yang akan jalan, kita pilih yang countdown ini, yang teks 3 ya. Ya, teks 3. Kemudian ini kita push, dan ini sudah jalan. Nah, seperti itu. Jadi, ini bisa kita atur, ini kita rename dengan nama pra, kemudian yang di sini, ini adalah opening, kemudian ini adalah studio, kemudian yang ini adalah perekaman ya. Kita tambahkan satu lagi untuk closing. Scene closing. Oke. Cari gambar closing. Nah, misalnya ini. Nah, ini tinggal ditata yang pra ini di atas sendiri, kemudian setelah itu opening, kemudian setelah itu studio, kemudian setelah itu closing. Untuk layar ini mungkin di pembuatan sendiri ya nanti. Nah, Bapak Ibu, kita bisa klik studio mode, milih pra, kita transisikan, ini pra muncul. Kemudian kalau ini sudah selesai yang kita inginkan, kita tampilkan opening. Kalau opening selesai, kita sudah siap-siap masuk di studio. Oke, studio ini kita nyampaikan, kemudian kita selesai, kita closing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jangan lupa kita tekan dulu recording-nya. Jadi saya ulangi lagi ya, misalnya ini pra. Ini kita start recording. Kemudian kalau ini sudah dianggap cukup, kita transisi ke opening. Oke. Kemudian siap-siap ke studio. Nah, studionya caranya ini sampai selesai, siap-siap nanti kita siapkan untuk closing-nya. Nah, closing-nya, kemudian kita stop recording-nya, kita yes, selesai sudah. Sekarang saya coba share hasilnya. Saya coba share hasilnya yang barusan kita rekam, Bapak Ibu.
Saya tampilkan hasilnya yang barusan kita buat. Mana ya? Kita tutup. Share videonya. Show all window. Oke, mana ya videonya ya? Nggak muncul ya videonya, Bu ya. Kita buka dengan Windows Media Player. Ini saya tutup aja OBS-nya. Share screen, ada nggak Bapak Ibu Windows Media Player? Oh ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari yang tadi sudah barusan kita buat. Nah ini. Ini adalah video yang barusan kita buat. Oke, ini acaranya harusnya ada kamera, harus ada ini ya, karena memang permasalahan satu kamera dipakai untuk presentasi nggak muncul. Dan ini penutupnya, setelah itu nanti selesai. Oke. Baik, Bapak-Ibu. Demikian mungkin Bapak Ibu melihat tadi mungkin karena menunya baru juga, mungkin menunya juga banyak, mungkin masih ini perlu dicoba di rumah ya. Baik, saya serahkan ke Pak Budi, barangkali ada yang mungkin kawan-kawan ingin sampaikan, kita bisa berbagi pengalaman mungkin di sini. Silakan Pak Budi. Iya, terima kasih Pak Kolek yang telah mendemonstrasikan tentang penggunaan OBS. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada dua yang raise hand. Untuk yang pertama silakan JTM Bahrul Ulum. Silakan mengaktifkan mic. Ada orangnya ini JTM Bahrul Ulum. Atau yang satunya lagi, Pak Abdul Rahman, silakan mengaktifkan mikrofon. Assalamualaikum. Salam. Ya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Falik atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Luar biasa OBS Studio ini, setiap malam saya selalu menggunakannya untuk streaming di channel saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu, Pak Khalid, bagaimana, apakah ada cara untuk memindahkan setiap scene? Jadi dari katakanlah dari pra, kemudian ke studio, kemudian ke closing, apakah bisa otomatis? Gitu. Ya, mungkin seperti itu Pak Falik. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Pak Budi, bagaimana? Langsung saya? Ya, langsung saja Pak, silakan. Ya, ini ketemu sama penggunanya Pak Budi ya. Ya. Beliau sedang jelaskan bahwa sudah sering menggunakan Pak Rahman ini, sepertinya YouTuber ini. Di streaming YouTube Pak Rahman, gak? Halo Pak Rahman, YouTube ya? Ya. Di YouTube Pak. Di YouTube ya. Sudah berapa subscribe Pak Rahman? Ngegame Pak? Baru
Baru 1.500, Pak. Ngegame, Pak, ngegame. Bukan, ini webinar-webinar dari webinar juga ya. Lontara, ya. Oke, oke, oke. Kemudian ya, afiliasi dari Sadar Rigi, Pak. Oh, Sadar Rigi juga ya. Baik. Ya. Pak Rahman, mungkin bisa berbagi juga ini nanti kalau misalnya pas ada pertanyaan yang mungkin saya belum bisa. Jadi di, yang dimaksudkan oleh Pak Rahman itu, kita tadi kan membuat sin-sin, tapi kan tampilnya adalah harus ada operatornya yang menampilkan dari apa satu sin ke sin berikutnya. Nah ini karena Pak Rahman tadi berangkat dari pengalaman, saya juga sampaikan, Pak. Jadi selama yang saya pernah gunakan, saya memang mengoperasikannya secara manual, Pak. Jadi yang saya lakukan tipsnya yaitu saya susun dari yang pertama dan yang nanti sampai ke akhirnya, sehingga nanti kita tampilkan masih tetap manual. Tapi barangkali Pak Rahman, nanti ayo sama-sama kita cari, bisa nggak itu di scriptnya? Sepertinya, sepertinya feeling saya bisa kayaknya, karena memang di OBS ini itu menggunakan menggunakan program Python. Jadi artinya sepertinya sangat bisa ini kayaknya di script. Cuman saya masih belum pernah tahu gitu, belum mencoba kan itu ya. Nanti kalau misalnya saya yang coba dulu atau Pak Rahman dulu, kita kontak-kontakan sambil beritahu, Pak. Sehingga kita pada saat main sudah nggak diganggu dengan harus mengoperasikan, karena kita kan tidak seperti ATA atau yang lain yang punya operator sendiri. Ya kita desain-desain sendiri, kita layout-layout sendiri, tampil-tampil sendiri, kita selesaikan-selesaikan sendiri kan itu ya. Ya mungkin gitu Pak Rahman ya. Jadi sejak pengalaman saya masih belum menggunakan yang seperti Pak Rahman inginkan. Tapi saya sebetulnya kepingin juga sih. Jadi pada saat tampil yang intronya kemudian langsung masuk ke mainnya itu sudah otomatis dilakukan oleh OBS. Mungkin begitu Pak Rahman ya, sama-sama nanti kita coba operate lagi Pak OBS ini. Ya, terima kasih atas jawaban Pak Khalik tadi. Untuk berikutnya silakan yang ingin bertanya langsung. Ini ada Pak Alfian, Kabupaten Tanah Laut. Silakan mengaktifkan mikrofon. Halo, Pak. Assalamualaikum. Ya, halo, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kita belajar OBS. Ya, teknologi yang luar biasa nih OBS nih. Tapi Pak, apa sih perbedaan OBS dengan StreamYard, Pak? StreamYard kan juga kira-kira bisa sama live streaming di YouTube. Dengan apa bedanya kira-kira OBS dengan StreamYard? Lewat toh. Nah, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya. StreamYard, alhamdulillah. Pertanyaan ini kadang-kadang mungkin juga susah dijawab. Kalau misalnya membandingkan dengan software yang mungkin belum keduanya saya pernah gunakan. Tapi kebetulan StreamYard saya juga pernah pakai di video YouTube saya, ada 1-2 video yang menggunakan StreamYard. Baik Pak Alfian, setahu saya StreamYard ini sangat punya keterbatasan. Keterbatasan mungkin yang saya maksudkan karena saya menggunakan yang free, yang tidak berbayar. Apa itu? Pertama, yang jelas biasanya sangat tidak disukai oleh kita ya, adalah adanya watermark. Ya, StreamYard-nya ada logo StreamYard yang muncul, kecuali kalau kita yang berbayar. Kemudian yang saya tahu di StreamYard itu kita dibatasi sekali untuk tampilan scene-nya. Tahu saya di situ nampilin dua komposisi saja, dua scene saja. Scene pertama adalah kamera kita, scene kedua adalah kita mau share screen file yang mana. Sementara kalau kita tadi lihat di OBS tadi, kita sebebas kita mau pakai scene berapa banyak kan gitu ya. Saya pernah melihat di satu
channel, ya, di satu channel, kemudian saya pernah tampil di situ di channelnya IG Bali, itu sepertinya menggunakan streamnya juga, cuman yang berbayar. Nah, dia mungkin komposisinya lebih kompleks, cuman saya nggak bisa menceritakan lebih lanjut, karena memang saya tidak punya akun yang berbayar. Jadi saya mencoba untuk tadi mengkomparkan dengan yang akun tidak berbayar, sangat beda sekali, Pak. Sangat beda sekali. Jadi sangat terbatas kalau di StreamYard. Kalau di OBS ini sudah powerful, ini sudah powerful. Kita bisa oprek sewas kita, kita bisa mengkomposisi semau yang kita inginkan. Dan itu gratis tanpa harus beli akun berbayar seperti di StreamYard. Mungkin begitu, Pak Alfian. Ya, demikian jawaban dari Pak Kholik untuk pertanyaan Pak Alfian. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Saleh Lebeharia. Silakan aktifkan mikrofonnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Ya, sama-sama. Jadi, Pak, yang saya tanyakan sih, Pak, untuk pembuatan video pembelajaran ini, Pak. Kalau biasanya, Pak, kalau saya buat, ini misalnya di PowerPoint, Pak, ketika saya ekspor ke dalam video itu, Pak, itu ukurannya menjadi besar, Pak, ukuran filenya, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak, untuk mengatasi? Yes. Padahal, Pak, yang saya masukkan itu ukurannya kecil, Pak. Misalnya kayak gambar-gambar, Pak. Oh. Itu saja, okay. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Saleh. Mohon maaf Pak Saleh, Pak Saleh yang dimaksudkan untuk yang di PowerPoint maksudnya. Bagaimana hasil video di PowerPoint-nya lebih kecil? Atau di OBS-nya? Sama, Pak. Ya, aplikasi yang begitu juga, Pak. Iya. Ya, OBS, saya alami seperti di OBS itu ada di setting, Pak. Kita bisa atur setting di videonya. Untuk kita sesuaikan dengan resolusi yang kita inginkan, Pak. Jadi ukuran besar itu kalau di video itu hubungannya sama resolusi dan FPS. Pada saat kita menentukan dengan resolusi yang sangat besar, tentu file yang dihasilkan akan semakin besar. Besarnya file ini karena secara kualitas dia juga lebih baik, kan seperti itu. Nah, di OBS ini ada menu setting video, menu setting di outputnya yang bisa kita atur itu berapa resolusi dari video hasil yang kita inginkan. Seperti itu, Pak Saleh. Jadi kita bisa memilih mau yang besar atau yang kecil. Semakin besar resolusinya, tentu filenya akan semakin besar. Seperti itu, Pak Saleh. Kalau di PowerPoint, saya kurang begitu ini sih, begitu tahu untuk nyoba resolusinya ya. Kalau yang di OBS ini, tadi di menu setting yang sebelah kanan itu, kemudian pilih di keluaran atau output, nanti dipilih resolusi yang kecil kalau mau filenya kecil. Tapi tentu hasilnya akan tidak lebih baik dibanding kalau kita milih yang resolusi yang lebih tinggi. Mungkin gitu, Pak Saleh. Oh ya, Pak, kalau ini kira-kira, Pak, ini penyebabnya apa, Pak? Kalau yang PowerPoint, Pak. Padahal file itu saya masih kurang kecil, Pak. Tapi pada saat mau ini buat video begitu, itu ukurannya menjadi besar begitu, Pak. PowerPoint ya, Pak Saleh ya? Ya, misalnya PowerPoint, Pak. Iya, saya belum ini, Pak Saleh. Saya belum tahu juga karena apa ya, belum tahu settingnya kalau di PowerPoint, Pak Saleh. Oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Atau gini, Pak Saleh, mungkin bisa di komunitas PowerPoint, mungkin nanti mungkin bisa bisa dicari mungkin. Mohon maaf, Pak Saleh ya. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Dan ini memang materinya fokusnya itu pada OBS ya ini.
Oke, untuk berikutnya sudah tidak ada yang raise hand lagi. Mbak Uman, ini di kolom chat aja Pak ya? Apa boleh, boleh Pak. Di kolom. Itu ada yang bertanya Pak Hardi Ambon. Apa bedanya dengan VMix Master? Itu pertanyaannya. Oke. Ya, pertanyaan mengcomparing ini yang tadi saya pernah sampaikan. Jadi kalau comparing itu kan berarti kita membandingkan dua software. Kalau kebetulan dari StreamYard saya menggunakan sehingga saya bisa menyampaikan kan gitu ya. Antor. Tapi kalau yang disebutkan ini saya malah belum pernah menggunakan. Jadi jangankan untuk membandingkan ini ya. Pak Suhardi, saya mohon maaf karena yang Bapak maksudkan software pembandingnya saya sendiri juga masih belum tahu. Mungkin Bapak bisa, kalau Bapak pernah menggunakannya, nanti Bapak bisa melihat dari fitur-fitur yang tadi saya sudah sampaikan di OBS itu, mana yang mungkin lebih pas yang Bapak gunakan. Dan terus terang, software yang Bapak sebutkan untuk ditanyakan sebagai pembanding itu saya belum pernah menggunakan. Sehingga saya nggak bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya ada lagi ini dari Pak Ahmad Fadli Silain. Apakah OBS dapat digunakan di beberapa mode Windows, baik XP, 7, atau 10, Pak? Oh iya. Bagaimana, Pak? Ya, ini... Kalau di recruitment tadi itu memang tidak menyebutkan operating system-nya, gitu ya. Tapi menyebutkan adalah hardware-nya. Nah, operating system-nya memang di OBS itu sepertinya memang tidak secara khusus disebutkan OBS versi ini untuk operating system apa. Tetapi mungkin begini, secara umum aja, kalau misalnya, kan belum dicoba nih. Jadi misalnya yang versi 2.6 yang saya pakai ini, apakah bisa running di Windows XP atau Windows 7 kan seperti itu. Kalau biasanya logika yang saya gunakan ketika tidak disebutkan secara spesifik OS-nya, maka saya mencoba untuk melihat ini keluaran dari versi. Misalnya versi 2.6 itu dikeluarkan di bulan akhir atau bulan tengah di 2020. Nah, di situ kita bisa lihat nih apa operating system yang lagi tune in di situ, yang lagi tren digunakan banyak orang di bulan itu. Nah, itu biasanya dia akan menciptakan dengan operating system di zamannya. Nah, kalau misalnya ternyata operating system kita itu di tahun-tahun yang sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa kami coba sarankan untuk memilih OBS yang bertanggal atau berbulan atau bertahun yang sama munculnya dengan operating system yang Bapak Ibu miliki. Misalnya operating system Windows 7. Nah, itu dikeluarkan Windows 7 yang Bapak Ibu pakai itu keluaran tahun berapa. Nanti coba Bapak Ibu memilih OBS yang dikeluarkan pada tahun itu. Nah, itu mungkin tips dari saya. Tetapi kadang-kadang memang operating system yang dikeluarkan ini masih bisa nangkep beberapa tingkat dari bulan atau beberapa tingkat dari versi satu aplikasi yang lain. Itu perlu dicoba. Tapi untuk mencoba yang pasti saya biasanya menggunakan logika operating system ini dikeluarkan tahun berapa, maka kita sebaiknya menggunakan aplikasi yang dikeluarkan di tahun yang sama. Seperti itu. Mungkin gitu, Pak. Budi, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak. Ini ada yang tanya lagi, ada dari Pak Kennedy Lutfi. Apakah OBS Studio bisa kita masukkan ke dalam Google Classroom? Silakan Pak. Google Classroom, kalau yang dimaksud memasukkan adalah hasil media video yang kita buat itu untuk bisa ditampilkan di Google Classroom, tentu bisa. Tapi tentu dengan prosedur yang harus kita lewati.
Misalnya, video yang kita bikin, kita upload dulu di YouTube. Nanti link YouTube-nya itu yang nanti kita bisa taruh di Google Classroom. Mungkin begitu, Pak Budi. Ya, terima kasih, Pak. Ini masih ada lagi banyak pertanyaan sebenarnya. Oke, berikutnya ini. Mana ini? Tadi ada lagi tadi. Bentar Pak, saya scroll ke atas lagi. Oh ini Pak, dari Guru Bas. Izin bertanya Pak Khalid, gimana ya pada display capture terjadi layar hitam black screen? Solusinya atau settingannya di mana Pak? Terima kasih. Diulang Pak, menggunakan mana Pak? Diulang Pak, bisa diulang Pak. Saya coba buka OBS saya. Gimana ya pada display capture terjadi layar... Ya, display capture. Terjadi okay. Layar hitam. Display capture, saya coba aja ya. Display capture, terjadi layar hitam. Kan gitu Pak ya? Ya, layar hitam black screen. Oke. Mungkin Pak Guru Bas bisa dicoba di double klik di display capture-nya. Di source-nya di display capture-nya. Apakah di display-nya tampil pilihan display apa tidak, Pak? Nah, itu dicek, Pak. Harusnya di situ ada tampilan display layer kita. Nah, kalau di situ tidak tampil, atau mungkin Pak Guru Bas bisa menginformasikan, display-nya tampil apa enggak, Pak? Yang di bawahnya mic-nya Pak Guru Bas. Gimana? Bisa mungkin beliau langsung mengkonfirmasi Pak Guru Bas. Oke. Nanti jabri-jabrin aja Pak Guru Bas dengan saya ya. Oh ya, boleh Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, sama-sama. Baik. Iya. Berikutnya ini Pak Ode, ini sampai berapa pertanyaan lagi Pak Ode? Mungkin di closing aja kalau sudah selesai Pak. Pak Budi lagi. Bagaimana Pak? Mungkin kalau sudah penutup mungkin di closing aja Pak Holik. Nanti kita akan ada sesi untuk Epson juga. Baik. Mungkin di materi saya sudah cukup Pak Budi. Saya closing dulu Pak Budi. Iya Pak, siap Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi dengan kawan-kawan guru di seluruh Indonesia, khususnya melalui fasilitas dari kawan-kawan JSDI di Ambon. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu. Tentu saya juga masih terus akan eksplor. Karena software ini menurut saya software yang cukup menarik untuk kita gunakan dengan kapasitas kita sebagai guru. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian pemaparan materi dari Pak Abdul Khalik beserta tanya jawab yang luar biasa tadi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Berikutnya saya ini sebagai moderator akan kembalikan pada host. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi yang sudah bertugas sebagai moderator. Ya, sama-sama. Kawan-kawan guru hebat, para pegiat pendidikan di mana saja berada yang mengikuti siaran kami di Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Mari sama-sama kita ikuti penjelasan dari PT Epson Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Hesti. Silakan. Apa Ibu Hesti sudah ada di room? Pak Edwin, Bu Hesti sudah di room?
Halo Pak Edwin. Halo Pak Edwin, sudah ada di room? Halo Pak Edwin, Bu Chandra. Iya, Pak Odia, bagaimana? Bu Hesti sudah di room atau belum ya? Sebentar, itu Pak Edwinnya belum nyalakan mic tuh. Sebentar. Halo, Pak Edwin. Dengar suara saya, Pak Edwin? Ya, terima kasih, Pak. Saya dari tadi masih di mute. Belum, saya udah request untuk unmute, cuman nggak bisa-bisa nih. Di sini seharusnya udah ada Mbak Hesti sini, Pak. Saya coba sudah sampaikan juga nih ke beliau. Iya, maaf, saya baru ngecek barusan. Dijadikan kok. Halo Bu Hesti, bisa dicek mic-nya? Suaranya kecil tapi Mbak. Suaranya kecil sekali, Mbak. Halo, maaf. Ya, ya, oke. Silakan Bu. Halo, maaf, ada insiden. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak saya. Oh iya saya. Oke. Aduh, namanya juga ibu ya. Ini anak saya tangannya kejepit, jadi saya langsung lari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung dalam webinar hari ini, khususnya mungkin daerah Maluku ya. Halo? Iya Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak sekali lagi. Bapak Ibu Guru juga terima kasih. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan dari acara webinar ini. Dan ini acara webinar kita yang keempat dengan JSDI. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim JSDI, Pak Muhammad Ramli selaku Ketua Umum yang sudah menginisiasi kegiatan webinar ini, dan tim JSDI lainnya yang sudah membantu untuk berjalannya webinar ini. Dan insya Allah nanti untuk bulan berikutnya kami akan terus berkolaborasi dengan JSDI untuk melakukan webinar-webinar di kota-kota selanjutnya. Jadi silakan untuk terus bergabung webinar kolaborasi kami. Oke, kami dari Apps Indonesia selaku IT company yang pastinya akan selalu melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah inovasi yang nanti akan dipaparkan lebih detail oleh Mas Edwin terkait dengan visual innovation. Nah, visual innovation sih apa sih? Kalau kita biasanya di edukasi kita melakukan ini memiliki beberapa line up, mulai dari proyektor yang digunakan di classroom ataupun sampai dengan interaktif proyektor. Kalau interaktif proyektor ini Bapak Ibu memiliki dua fungsi nih. Jadi selain sebagai proyektor juga bisa menggunakan fungsi papan interaktifnya. Nah, diharapkan dengan menggunakan interaktif proyektor ini pembelajarannya menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih kolaboratif lagi ya. Karena kita tahu nih edukasi tren kan memang sudah berubah. Berubahnya memang karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah generasinya. Kita memang sudah memiliki karakter yang berbeda. Yang maunya itu pembelajarannya harus mengadopsi teknologi-teknologi. Karena ada salah satu survei menyatakan nih 90% generasi pendidik kita itu akan merasa lebih pede nih kalau melibatkan, kalau mereka melibatkan atau memahami teknologi dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu gurunya juga pasti
tetap bersemangat untuk selalu mau proses pembelajaran itu sendiri. Oke, kalau tadi juga Pak Holik sudah memberikan materi yang luar biasa, nanti kami pun dari Epson akan share informasi juga nih yang luar biasa, plus door prize, karena kami menyediakan satu buah door prize L120. Oke, mungkin singkat saja, saya tutup ya dengan pantun, bunga mawar, bunga melati, harum wangi, ruang tamu, usaha gigi Bapak Ibu guru setiap hari, mendidik kami menjadi gemuk sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Esti. Terima kasih. Tetap semangat Bu Esti. Salam sehat. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih atas sambutannya dari PT Epson Indonesia. Mari sama-sama Bapak Ibu kita beranjak ke acara berikutnya. Penjelasan dari Pak Edwin Syafrudi dari PT Epson Indonesia tentang produk supporting pendidikan di PT Epson Indonesia. Silakan ke Pak Edwin diberi waktu. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak dan Ibu pendidik semuanya. Selamat, walaupun hari Minggu tapi tetap semangat dalam mencari ilmu, dalam berdiskusi kira-kira kita perlu apa lagi nih untuk bisa meningkatkan mutu pembelajaran kita demi murid-murid kita semuanya gitu ya. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelumnya saya izin untuk menampilkan screen saya terlebih dahulu. Oke. Silakan, Pak. Siap. Ya. Apakah sudah terlihat jelas layar saya, Pak? Belum terlihat, okay, Pak. Ya, oke. Jelas. Jelas. Oke, bentar ya, Pak. Saya sepertinya sekarang saya yang tidak terlihat nih. Oke. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Edwin Syafrudin. Saya adalah Product Marketing Visual Instrument dari PT Epson Indonesia. Jadi Visual Instrument itu fokus untuk produk proyektor. Nah, di sini ada email saya dan nomor telepon saya. Jadi bagi Bapak dan Ibu semuanya yang ingin menanyakan masalah solusi-solusi apa yang bisa dilakukan oleh proyektor Epson, mungkin bisa langsung berdiskusi dengan saya melalui email ataupun nomor telepon ini. Nah, tadi sudah diinformasikan juga oleh Mbak Hesti bahwa pada webinar hari ini kita akan memberikan satu buah door prize untuk yang mengisi feedback form terbaik dan akan diundi bersama-sama nanti di akhir webinar. Nah, ini adalah link feedback form-nya. Saya sudah mohon izin tadi kepada Pak Budi, mohon bantuannya Pak untuk bisa di-share link-nya di kolom chat. Jadi kami berharap bahwa dari yang bagian mengisi feedback ini nanti akan masuk untuk kita validasi dalam pengundian door prize-nya nanti. Karena lumayan sekali dapat satu buah printer langsung yang akan kita undi di hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya izinkan kami juga memperkenalkan dari perusahaan kami, yaitu dari Epson itu sendiri. Jadi kami itu anak perusahaan dari Epson Seiko Corporation. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu yang masih punya jam Seiko, nah kami adalah anak perusahaannya. Nah kalau untuk di Jepang sendiri, kami berpusat di Nagano, Jepang. Sedangkan kalau di Indonesia, kita ada di Cibis 9, Jakarta Selatan. Untuk di Indonesia sendiri, kami sudah berdiri kurang lebih 20 tahun, berarti bentar lagi udah mau 21 tahun nih. Jadi kita dari tanggal 1 Oktober 2000, kita sudah mengabdi untuk Indonesia. Dan memang secara line up produk yang kami tawarkan sangat lengkap sekali. Bisa lihat di sini bagaimana kita sudah masuk ke, udah pasti ada printer, ada proyektor, ada scanner, ada signage printer, dan ada robotik juga. Jadi alhamdulillah kami juga sudah menjadi yang secara market lead-nya sudah menjadi nomor satu. Ini berkat Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mempercayakan kami untuk menggunakan solusi dari produknya Epson. Nah, secara coverage area-nya sendiri di Indonesia, kami alhamdulillah sudah sangat luas sekali Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bisa dilihat bagaimana untuk Epson Sales and Service kami itu sudah ada 10 di Indonesia. Dan kemudian ada 18 untuk service center-nya. Dan kemudian kita juga sudah memiliki authorized service partner sebanyak 200. Arti ini sudah sangat banyak sekali. Jadi bisa dilihat di situ sudah ada nih di Ambon untuk
apa namanya Epson Service Center-nya. Jadi buat Bapak dan Ibu semuanya, kalau yang ada kendala atau apa, bisa mengenai printer ataupun proyektor, bisa langsung datang ke alamatnya. Kami juga ada di website-nya dari Epson sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan apa atau kalau ada masalah apa, bisa langsung menghubungi di sana. Jadi kita udah tahu tuh alamat-alamatnya di mana. Nah, itu adalah sedikit perkenalan dari Epson, PT Epson Indonesia sendiri. Nah, kita sekarang akan masuk ke pendidikan 4.0. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana kalau kita ngomongin revolusi industri di 4.0 itu, dari revolusi industri pertama sampai dengan keempat, bisa dilihat bagaimana kurang lebih perkembangannya ada kurang antara jaraknya itu 100 tahun nih, dari revolusi industri pertama ke yang kedua, nah sampai dengan yang keempat. Ini apalagi sekarang kita sudah mau menuju ke revolusi industri 5.0. Bisa dibayangkan, bisa aja revolusi industri 5.0 ini perubahannya jaraknya juga semakin dekat. Mungkin 50 tahun atau bahkan 20 tahun lagi gitu kan. Nah, karena tadi apa? Karena sudah semuanya tadi pergerakan sudah sangat cepat sekali dan sangat sudah terhubung dengan Internet of Things, teknologinya sudah berbasis cloud, berhubung dengan big data juga, artinya memang semuanya sudah berubah. Yang bisa dilihat di sini bagaimana kita lihat generasi sebelumnya ketika anak-anak semua itu pembelajarannya mungkin kalau secara pembelajaran komunikasinya yaitu satu arah, di mana anak-anak akan mencari informasi atau mencari pertanyaan apa langsung dari si gurunya. Tapi kalau untuk saat ini, generasi saat ini, bisa lihat bagaimana murid-murid itu sudah bisa mencari sumbernya dari mana saja gitu kan. Nah, itu sangat cepat sekali. Jadi bahkan mungkin sebelum masuk sekolah, anak-anak itu udah pengen tahu apa lagi ada apa ya, permasalahannya apa nih gitu kan. Kemudian baru akan didiskusikan di kesekolahan. Kemudian juga sama secara informasinya pun, kita biasanya umumnya dulu dapat informasi semuanya dari media cetak ataupun media televisi. Namun kalau sekarang sudah cepat banget nih, udah ada media sosial. Jadi ya kayak tadi saya bilang, bahwa pagi-pagi itu udah tahu, oh ada informasi apa nih hari ini gitu. Bahkan kita, bahkan berita yang kita nggak tahu aja langsung dikasih tahu, apalagi yang mau kita kasih pengen tahu gitu kan. Nah, artinya juga secara pendidikan, evolusinya juga pun berubah banyak sekali, ada perubahan di mana yang sebelumnya dari pembelajaran secara pedagogi, di mana guru berperan sebagai pembuat konten itu sendiri, dan sekarang ternyata sudah menjadi ke guru sebagai kreator ataupun sebagai konektor. Bisa lihat tadi bagaimana materinya sekarang guru-guru bisa membuat sebuah video pembelajaran yang itu bisa untuk dipahami nanti oleh murid-murid. Nah, bisa dilihat sini beberapa gambarannya bagaimana sekarang guru itu sebagai kolaborator. Jadi kalau kolaborator di sini mungkin kita sudah tahu bagaimana anak-anak sekarang sukanya apa sih, oh suka bermain games gitu. Nah, di sini akhirnya si guru yang guru matematika, dia menghubungkan beberapa metode pembelajaran yang lain seperti kayak gini, olahraga, kemudian juga bermain game untuk dikolaborasikan untuk tetap bisa menyampaikan pembelajaran matematikanya. Kemudian juga informasi tadi sama, jadi sudah berbagai macam sumber yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah dari apa menjadi kenapa. Jadi kalau mungkin kalau dulu anak-anak kita lebih fokuskan untuk mungkin lebih fokus ke hafalan. Jadi misalkan kapan perang Kediri terjadi gitu kan. Nah, kalau sekarang udah mungkin lebih fokus adalah kenapa perang Kediri itu harus terjadi gitu. Akhirnya di situ anak-anak langsung berpikir, oh iya kenapa? Oh mungkin karena ada faktor ini. Oh ternyata mungkin karena ada hal ini gitu kan. Nah, akhirnya itu yang membuat anak bisa lebih paham, dan karena berawal dari tadi penasarannya dia tadi. Nah, itu yang mungkin harus bisa kita bantu untuk stimulusnya juga. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan teknologi sendiri ketika pembelajaran yang interaktif dan atraktif, apalagi di masih seperti sekarang, memang artinya kita semua perlu beberapa hal yang perlu kita kuasai. Pertama adalah kita perlu menguasai komputer, kemudian juga perangkat mobile itu sendiri, jadi misalkan handphone ataupun tablet. Kemudian juga butuh menguasai pemanfaatan media pembelajaran interaktif seperti menggunakan proyektor interaktif, di mana sudah harus besar dan sudah interaktif, dan kemudian juga harus menggunakan dokumen kamera sebagai visualizer. Jadi kalau sekarang mungkin agak tidak terlihat sangat jelas gitu kan, tapi ketika ada bantuan dokumen kamera ini, itu juga sebagai visualizernya akan membantu Bapak Ibu semua ketika menjelaskan materi-materi yang sulit. Kemudian juga terhubung dengan jaringan dari kabel, karena memang sekarang pembelajarannya sudah mobile, jadi kalau kita masih menggunakan misalnya colokan kabel, itu akan sangat sulit sekali gitu kan melakukan penggunaannya. Sedangkan apabila menggunakan jaringan dari kabel, guru bisa lebih mudah gitu kan melakukan pembelajaran. Misalkan walaupun gurunya di depan, tapi ketika ada anak yang ada di belakang, gurunya bisa langsung datang ke belakang tanpa yang di depan itu layarnya terganggu gitu, karena tadi sudah menggunakan jaringan dari kabel.
Kemudian juga Pak harus bisa menguasai kegiatan gamifikasi. Jadi sebenarnya secara skenario pembelajarannya bisa dilihat bagaimana kalau dulu, kalau mungkin kalau sekarang nih anak-anak tuh kita lihat bahwa kenapa ya anak-anak tuh suka bermain game daripada belajar gitu kan. Nah, ternyata kalau secara psikologisnya kita tuh melihat bahwa ya karena anak-anak tuh kalau main game dia merasa mendapat tantangan nih gitu kan. Kemudian dia bisa bersaing. Kemudian ketika dia sudah menyelesaikan satu misi, dia mendapatkan sesuatu. Nah, sebenarnya justru poin-poin itu yang bisa kita terapkan ketika skenario pembelajaran. Jadi mungkin aja misalkan kita bikin kompetisi matematika di hari ini gitu kan. Siapa yang berhasil akan ibu dapatkan misalkan beng-beng atau segala macam. Nah, itu juga sebenarnya skenario gamifikasi yang bisa diterapkan ketika kegiatan belajar mengajar. Ada juga project based kolaboratif. Jadi emang sekarang kayak sudah zamannya anak-anak tuh kayak saya tuh pengen jadi YouTuber itu bukan hal yang bisa kita ketawain gitu kan. Justru emang itu realitanya seperti itu. Nah, artinya dengan seperti itu kita bisa membuat satu project kolaborasi nih. Jadi misalkan kita mau bikin sebuah makalah misalkan tentang olahraga, misalnya olahraga basket gitu. Nah, mungkin anak-anak yang lain nih coba si kelompok A, coba kelompok A ini coba cari tahu kapan mulanya dari klub ini gitu kan. Kemudian kelompok B coba kamu menjadi talent nanti ketika kamu akan menjadi pemain basketnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kelompok yang C coba dokumentasikan. Nah, kemudian harus itu kemudian harus langsung kemas dalam bentuk sebuah video dan habis itu langsung dipresentasikan. Nah, itu juga sebuah hal yang menarik karena emang meningkatkan minat anak sendiri ketika melakukan kegiatan belajar mengajar dan sudah terhubung dengan ya tampilan tadi gitu kan. Bisa dilihat bagaimana bikin video pembelajaran sudah kita bisa rekam, kemudian sudah kita siapkan dengan software yang lainnya gitu. Karena itu juga menjadi suatu hal yang memang sudah harus dikuasai lah oleh kita sebagai pendidik di zaman sekarang. Nah, untuk menggunakan teknologi proyektornya sendiri, kita bisa lihat di sini bagaimana proyektor yang sangat baik itu adalah menggunakan teknologi 3LCD, Bapak dan Ibu semua. Jadi maksud teknologi 3LCD itu seperti apa? Jadi bisa dilihat di sini. Nah, di sini itu ada sebenarnya secara marketnya itu ada dua teknologi digunakan proyektor. Jadi pertama adalah 3LCD dan yang satu adalah menggunakan one chip DLP. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua menggunakan proyektor yang menggunakan teknologi 3LCD, jadi dari sumber cahaya itu warnanya langsung akan dibagi, masuk langsung ke prismanya di sini dan kemudian langsung diolah warna tadi untuk mengeluarkan hasil yang maksimal. Sedangkan kalau misalkan Bapak dan Ibu semuanya menggunakan one chip DLP, menggunakan proyektor yang lama, itu mungkin Bapak ngerasa bahwa kok proyektor saya itu kayak ada bunyi kipas anginnya di dalam gitu. Ini sebenarnya bukan kipas anginnya sih, tapi adalah ini. Ada namanya color wheel-nya, di mana color wheel ini dia akan mengeluarkan warna yang sesuai dengan apa yang ada di color wheel-nya. Jadi kalau misalkan warna yang ditampilkan di proyektor adalah warnanya merah, ya artinya dia akan mengikuti warna merah. Tapi kalau ditabrakan dengan warna hijau atau warna biru ini, arti warna merahnya terbuang. Nah, warna yang terbuang itu menimbulkan energi. Nah, energi itulah akhirnya yang membuatkan tadi panasnya tadi Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau lihat proyektornya panas ya karena terjadi pengurangan energi. Nah, sedangkan kalau ada pengurangan energi artinya warnanya akan berturun gitu kan. Nah, mungkin selama ini Bapak dan Ibu merasa bahwa ya emang seperti itu kali ya proyektor gitu kan. Jadi kita sudah bikin konten yang menarik, warnanya cerah di laptop, tapi ternyata waktu diproyeksikan warnanya gelap, ya memang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak, karena ada teknologinya Epson, yaitu menggunakan teknologi 3LCD, warnanya sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu tampilkan. Nah, bisa dilihat sini bagaimana secara benefitnya, warnanya lebih natural, kemudian juga tidak ada efek pelangi. Nah, efek pelangi itu seperti apa sih Bapak dan Ibu semuanya? Nah, di sini saya akan menampilkan satu buah contoh video perbandingan mana yang menggunakan efek pelangi dan mana yang tidak ketika proyektornya. Nah, di sini tadi bisa dilihat ini adalah proyektor yang menggunakan Epson, jadi tidak menggunakan teknologi 3LCD. Nah, sedangkan yang ada efek pelangi adalah proyektor yang tidak menggunakan teknologi 3LCD. Nah, yang menggunakan efek pelangi ini adalah yang membuat sebenarnya kita tuh cepat lelah. Kalau kita lihat kayak aduh lama-lama kalau ngeliat hasil proyektor itu lagi belajar sakit ya mata gitu ya. Karena otak kita tuh selalu distimulus untuk oh ini warnanya merah, oh ini warnanya biru gitu. Nah, itu yang sebenarnya membuat akhirnya cepat lelah. Karena tadi otak kita yang mengolah. Sedangkan kalau menggunakan teknologi 3LCD, proyektor itu sendiri yang mengolah langsung warnanya sehingga yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang ada di proyektornya. Nah, secara jaraknya juga sama. Tadi bisa lihat bahwa oke, warnanya sudah paham nih kita. Nah, kemudian kita juga masuk ke ukuran screen-nya sendiri, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, kalau bisa dilihat, kalau di kami itu punya namanya 468 rule peraturan. Jadi, di mana 468 rule ini sangat membantu Bapak dan Ibu semua untuk menentukan ketika
melihat menampilkan materi pembelajaran, anak-anaknya itu bisa lebih menguasai nggak, lebih bisa melihat atau tidak ketika dia ada di jarak yang tertentu. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana ketika ketika jarak 1 meter layar dikali 4 ke depan, itu anak-anak lebih enak untuk melihat tentang tema-tema yang berhubungan dengan dokumen ataupun dengan spreadsheet. Jadi kalau ngomongin masih Excel tuh masih enak tuh di halaman depan, murid-murid yang di depan. Tapi kalau udah di paling belakang, mungkin dia udah nggak terlalu kelihatan kali gitu, udah kayak nggak fokus atau apa sih yang dilihat. Nah kemudian juga kalau di 6x6 itu lebih enak untuk melihat materi PowerPoint, itu masih enak untuk dilihat. Nah kalau udah sampai belakang, anak-anak tuh udah masih enak untuk melihat dari kegiatan kayak seperti nonton film ataupun ada beberapa kegiatan video. Nah ini adalah salah satu gambarannya bagaimana kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan layar 65 inch di mana biasa umumnya itu misalkan menggunakan TV atau flat panel display, itu kalau tadi kita lihat dengan 468-nya itu berarti di 6 kurang lebih berapa nih? Ada 3 bangku murid di belakang itu udah hampir enggak bisa ngeliat sama sekali Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita nggak bisa nyalahin mereka yang duduk di belakang kalau nggak fokus gitu kan. Mungkin wah ini mungkin anak-anaknya nggak bandel nih, bukan juga sih, mungkin karena dia tidak fokus juga gitu, akhirnya membuat ya udah ngapain saya mulai karena layarnya kecil gitu kan. Nah bagaimana ketika Bapak dan Ibu semuanya melakukan menampilkan materi pembelajaran di layar yang 100 inch. Nah di mana kalau dengan layar 100 inch ini artinya semua murid yang ada di depan ataupun di belakang mendapatkan tampilan yang sangat tepat, jadi lebih enak untuk dilihat semuanya. Nah gambarannya jadi seperti ini. Jadi memang kita emang sekolah perlu memiliki interaktif proyektor, di mana interaktif proyektor ini dengan layar yang dengan jarak tembak yang sangat dekat, tidak sampai 1 meter, itu bisa menghasilkan layar sampai dengan 100 inch. Nah jadi bisa lihat di sini bagaimana proyektor langsung nempel di atasnya screennya di layarnya itu di papan tulis, sehingga dan di situ tuh tidak ada bayangan sama sekali. Jadi si guru itu pun sangat mudah sekali untuk tetap ada di depan. Nah, kamu juga tadi sudah menggunakan media yang interaktif dan bisa menjadi layar sentuh, karena itu juga anak-anak sekarang sudah sangat suka sekali dengan menggunakan layar sentuh. Dan keuntungan-keuntungan lainnya adalah bisa sudah menggunakan jaringan nirkabel, jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakan handphone ketika melakukan kegiatan belajar-mengajar dulu di sekolahan. Nah, kemudian juga sudah menggunakan ada fitur papan tulis digital, sehingga Bapak Ibu tuh nggak perlu lagi untuk kalau misalkan ada yang rusak, misal ada yang jelek harus dihapus lagi, nggak, jadi tinggal langsung kita langsung bisa diedit di papan tulis digitalnya. Dan kemudian yang menariknya adalah materi yang sudah Bapak dan Ibu semua tulis di interaktif proyektor itu bisa langsung dikirimkan ke email. Jadi kalau misalkan anak-anak kan biasanya okay, halamannya udah diselesai ya, tolong dicatat dulu sebelum Ibu hapus itu, karena dengan adanya bisa dengan fitur bisa mengirim email, jadi apa yang sudah ditulis oleh Bapak dan Ibu semua itu bisa langsung dikirim. Jadi nggak perlu khawatir lagi anak-anak ini harus mencatat lagi atau dia harus menulis dulu, untuk akhirnya kan itu sangat memakan waktu sekali. Nah ini adalah salah satu, di sini saya akan menampilkan sebuah satu video kegiatan salah satu sekolah di Jakarta yang mereka sudah melakukan namanya kelas interaktif. Jadi kelas interaktif ini gurunya sudah menggunakan interaktif proyektor untuk kegiatan belajar mengajar. Bapak semuanya mohon izin kalau misalkan videonya agak nge-lag, saya coba langsung diperjelas berdasarkan satu-satu aja kali nanti ya. Mungkin jadi kalau videonya putus-putus atau nggak gerak boleh di-cut aja ya Pak ya, sampaikan ke saya. Edwin, sepertinya nggak ada suaranya ya, Edwin. Cek, Edwin. Halo. Edwin.
Ini kalau saya cek di YouTube kayaknya jadi agak nge-lag ya, nggak gerak ya. Jadi saya coba jelaskan satu persatu aja kali ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bisa dilihat sini bagaimana dengan memanfaatkan interaktif proyektor yang dimiliki oleh Epson. Jadi kalau bisa lihat sini bagaimana guru itu sangat mudah sekali membuat sebuah kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau bisa lihat sini sebenarnya guru itu sebenarnya dia cukup menggunakan PowerPoint, kemudian dia bikin suatu konten yang simpel kayak gini, dibikin tabel 2, jadi mana yang menjadi kewajiban terhadap peliharaan dan mana yang jadi hak. Kemudian si guru tersebut memasukkan gambar-gambar secara acak, dan kemudian nanti anak-anak itu mau, goalnya adalah agar anak itu mau maju ke depan, dan dia langsung mau melakukan interaksi. Nah, ini akhirnya tadi bagaimana anak-anak mau sekali malah berebutan maju ke depan. Kadang biasanya kayak, ah malas ah maju, gak mau maju ah. Atau kadang menurutnya, oh coba dia yang maju gitu. Nah, justru dengan adanya interaktif proyektor ini, anak langsung mau sekali rebutan untuk maju ke depan. Nah, itu adalah salah satu gambaran kegiatan menggunakan interaktif proyektor di masa sebelum pandemi seperti sekarang. Nah, bagaimana nih kalau kondisi seperti sekarang nih, kegiatannya seperti apa ya? Nah, ini akan berhubungan juga nanti ketika Bapak dan Ibu bisa membuat video pembelajaran sesuai dengan materi pelatihan hari ini. Nah, di sini kalau bisa lihat bagaimana kalau di kondisi normal, itu mungkin ada beberapa kendala. Jadi memang kondisi pembelajaran jarak jauhnya sendiri itu ada beberapa kendala. Jadi yang pertama, ketika mungkin nih bisa dibilang kenapa tujuan Bapak Ibu hadir dari ini, karena memang awalnya kurangnya keterampilan guru untuk mengadaptasi teknologi, karena memang kita nggak bisa sadari bahwa kita pungkiri bahwa mungkin nggak sampai 100 tahun yang lalu itu nggak ada nih kondisi seperti ini, di mana kita harus menggunakan teknologi, harus pembelajaran tidak bisa langsung tatap muka gitu, karena itu juga menjadi kendala oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga di masa pandemi seperti sekarang tidak ada interaksi dua arah nih ketika kegiatan belajar mengajar, karena ya tadi guru hanya fokus di laptop, kemudian juga mungkin ketika lagi materi presentasi saya nggak bisa lihat nih wajah murid-murid saya lagi ngapain semuanya gitu kan. Nah, itu juga menjadi sebuah kendala. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, jadi memang kami itu bisa memanfaatkan interaktif proyektor yang dimiliki oleh Epson, kemudian terhubung dengan salah satu software kami namanya Easy Interactive Tools, kemudian dihubungkan dengan video pembelajaran apa saja, itu nanti akan gambarnya akan seperti ini Bapak dan Ibu semua. Jadi bisa dilihat bagaimana guru yang di bawah sini ketika dia lagi menulis sebuah materi pembelajaran, sebenarnya dia juga langsung otomatis ini ada di layar yang ditampilkan oleh si laptop murid-muridnya. Jadi murid-murid itu bisa langsung lihat apa sih yang sedang dijelasin nih oleh Bapak Ibu guru saya nih di sekolahan gitu. Nah, itu juga akhirnya membuat anak-anak itu akhirnya ngerti, oh iya ternyata ini ya maksudnya gitu kan. Karena kalau dia menggunakan PowerPoint agak sulit mungkin memahaminya gitu. Nah, jadi di sini dengan tadi menggunakan interaktif proyektor dengan layar yang besar sampai dengan 100 in, membuat guru itu sangat mudah sekali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi kayak ngajarnya kayak di rumah, kayak di kelas aja nih seperti biasa gitu kan. Kemudian tadi bisa ada pembelajaran dua arahnya, bagaimana guru bisa langsung melakukan interaksi oleh kepada murid-muridnya. Dan poinnya adalah tadi, jadi guru bisa seolah-olah mengajar di hadapan muridnya. Nah, ini saya akan menampilkan lagi sebuah video. Mungkin videonya agak nge-lag lagi, saya juga lagi di YouTube, lagi kontrol. Jadi saya izin untuk langsung aja kayak tadi saya jelasinnya satu persatu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini adalah beberapa guru di salah satu sekolah. Jadi dia menerapkan video pembelajaran untuk mereka miliki bank pembelajaran, nah istilahnya gitu. Jadi di sekolah itu mereka bikin video pembelajaran, kemudian langsung direkam juga, dan habis itu dia langsung akan dikumpulkan di cloud-nya sekolahan, dan kemudian jadi ketika anak-anak membutuhkan pembelajaran apa, si guru tuh bisa langsung memberikan kegiatan pembelajar mengajarnya. Jadi bisa dilihat di sini ketika guru lagi mengajar misalnya pelajaran Al-Qur'an, jadi di bawah itu dia juga sambil merekam. Jadi apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sedang terlihat di papan tulisnya itu dua-duanya bisa terlihat. Jadi anak-anak, murid-murid bisa langsung melihat guru saya lagi ngapain, dan murid-murid juga bisa melihat guru saya lagi nulis apa ya gitu. Nah, ini juga sangat membantu sekali Bapak Ibu semua. Tadi kita bisa kayak merekam video kegiatan kegiatan belajar mengajarnya. Kelewatan.
Nah, bisa di sini. Jadi semuanya sangat terlihat jelas sekali dengan memanfaatkan interaktif proyektornya. Jadi secara hardware-nya sudah didukung tadi. Jadi Bapak dan Ibu secara software tadi sudah memiliki keterampilan bagaimana bisa memanfaatkan OBS-nya, dan juga secara hardware-nya Bapak dan Ibu juga sudah dimiliki dengan menggunakan si interaktif proyektornya. Nah, contohnya seperti ini juga. Jadi gurunya itu dia cukup kreatif sekali, jadi dia nggak mau semuanya semua terhubung dengan PowerPoint secara teks semua, jadi dia dibikin kayak tabel kosong di sini, jadi dia pengen nanti, wah yaudah saya mau nulis nih, nanti saya akan coret ini keterangannya apa, agar anak-anak tuh pengen tahu, ibu ini kok kosong ya tabelnya, dia emang dia mau nulis apa ya. Nah itu akhirnya biar anak-anak tuh fokus untuk kegiatan belajar mengajarnya. Nah jadi bisa dilihat sini bagaimana si guru itu, oh ini. Nah, bagaimana saya tadi? Jadi emang pengalamannya adalah si guru itu sangat mudah sekali ketika dia benar-benar ngajar seperti di papan tulis biasa, Bapak Ibu semua. Ini meningkatkan juga semangat guru. Jadi soalnya kayak ada ruhnya lagi nih dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau ngabi, jadi itu adalah pemanfaatan dari menggunakan tadi, jadi mengkolaborasikan antara membuat merekam video pembelajaran dan dukung juga oleh perangkat interaktif proyektor yang dimiliki oleh Epson. Nah, itu adalah salah satu produk yang dimiliki oleh Epson untuk memanfaatkan interaktif proyektornya. Bagaimana kalau proyektor yang ruang kelas nih, Bapak dan Ibu semua. Jadi, kalau proyektor ruang kelas itu adalah yang kurang lebih seperti ini, yang mungkin sudah dimiliki oleh sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Nah, proyektor ini kalau menginformasikan juga bahwa ini adalah proyektor yang diciptakan khusus untuk pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena tadi, jadi bisa lihat di sini bagaimana layarnya juga, cahaya juga sangat jelas gitu kan. Jadi pemanfaatannya juga sangat mudah, pengaturannya juga Bapak dan Ibu tuh nggak perlu khawatir lagi untuk kalau bisa kerusakan, jadi bisa langsung diatur sendiri, dan kemudian juga waranti sangat panjang. Jadi kita proyektor Epson ruang kelas itu sampai dengan 3 tahun Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau misalkan beli hari ini ya berarti akan warantinya sampai dengan 3 tahun ke depan. Dia itu sangat panjang sekali, beda dengan proyektor lain yang warantinya sampai dengan cuma 1 tahun saja. Nah, kemudian penasaran nih, bisa dipakai buat apa ya proyektor ruang kelas yang bisa digunakan, bisa kita pakai nggak ya untuk kegiatan belajar mengajar di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Nah, di sini ada satu buah kegiatan, jadi namanya adalah guru kunjung. Jadi ada salah satu sekolah di daerah Bekasi, mereka sebelumnya menerapkan guru kunjungnya dengan cara mereka bawa papan tulis, kemudian bawa buku, papan tulisnya juga mungkin ukurannya kecil ya, kira-kira 30 sentian. Kemudian dia mengunjungi salah satu rumah murid dan kemudian mengajak kurang lebih 4 atau 5 murid yang di dekat sana untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Tapi itu lama-kelamaan, jadi mereka tuh ngerasa menjadi sebuah kendala nih, karena sulit juga guru harus bawa papan tulis, harus bawa buku gitu untuk datang ke rumah-rumah murid. Nah, dengan memanfaatkan proyektor ruang kelas yang sudah dimiliki, sebenarnya itu sangat bisa sekali untuk melakukan kegiatan guru kunjung ini. Nah, gambarnya seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, bisa lihat sini bagaimana guru sekarang sudah menyiapkan materi pembelajarannya dulu ketika ada di sekolahan menggunakan handphonenya saja, karena sudah ada, biasanya sudah ada PowerPoint, itu bisa kan pakai WPS atau langsung dari Microsoft-nya sendiri. Nah, kemudian, nah ini dia, jadi guru itu cukup bawa proyektornya yang ringan, kan sebenarnya proyektor ringan, kemudian ada tambahan lagi dongle. Jadi dongle ini tujuannya untuk menggunakan jaringan nirkabel. Jadi Bapak dan Ibu semua nggak perlu lagi pakai kabel untuk colok ke handphone atau bawa laptop. Jadi cukup dari nggak perlu pakai jaringan lagi nih, sudah wireless. Nah, bisa lihat sini bagaimana guru dengan mudahnya cukup menenteng tasnya tadi, sudah jadi dia sudah handphone di tasnya juga, proyektor di tasnya juga gitu. Nah, kemudian ini ketika posisi kondisinya ada di rumah muridnya tersebut. Jadi pengaturan juga sangat mudah. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana Nah, ini gurunya jadi cukup mengatur ya. Jadi kayak nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan layarnya miring dikit gimana, ya udah ternyata di atasnya proyektor kita itu sudah ada tuasnya nih. Jadi tuasnya itu untuk bisa diatur untuk tingkat kemiringannya lagi miring bisa langsung dilurusin. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Nah, bisa lihat sini sekarang si guru itu apa yang ditampil, yang dilihat dari handphone itu langsung terlihatan yang ada di proyektornya, sehingga guru itu juga langsung mudah bawanya, dan anak langsung wah menarik juga nih gitu, ada yang sebelumnya pakai papan tulis biasa gitu, dan sekarang layarnya juga sangat besar, jadi anak-anak tuh sangat mudah sekali untuk melihat materi pembelajaran ya. Nah, bisa dilihat sini kondisinya. Nah, ini juga langsung dihubungkan tadi juga, jadi menggunakan softwarenya Epson untuk menampilkan materi pembelajarannya dari handphone.
Nah, dia langsung otomatis langsung akan terlihat oleh si murid-muridnya. Ada bisa seperti ini, jadi guru juga sangat mudah. Nah, juga yang menariknya adalah karena gurunya waktu dia, oh iya, saya berarti bisa langsung screen mirroring nih ya, apa yang ditampilkan di handphone saya langsung kelihatan di proyektor. Nah, akhirnya si guru itu bisa memanfaatkan fitur kamera yang ada di handphone untuk dia bisa menjelaskan, karena tadi sudah bisa mobile juga, jadi guru itu bisa langsung menjelaskan, saya mau menjelaskan ini ya tentang daun gitu kan. Jadi anak-anak itu tetap fokus di tempatnya, gurunya yang mobile, dan langsung melihat langsung di proyektornya, oh iya, ini ternyata daunnya detailnya seperti ini gitu kan. Nah, itu juga sangat menarik sekali Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa menerapkan, menambahkan juga kegiatan belajar mengajarnya ketika di masa pandemi seperti saat ini. Nah, baik, kurang lebih Bapak Ibu semuanya, itu adalah solusi yang dimiliki oleh Epson. Nah, terakhir ini adalah, ya tadi saya bilang bahwa proyektornya sudah menggunakan bahasa Indonesia karena tadi diciptakan khusus pendidikan di Indonesia. Jadi kayak tadi gurunya pun mudah sendiri, jadi kayak nggak perlu harus didampingi oleh orang IT atau yang paham teknologi gitu kan. Jadi dia ngatur sendiri dengan pengaturan yang tadi menggunakan bahasa Indonesia. Dan kemudian juga terakhir adalah konektivitasnya juga sangat lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, proyektornya Epson itu dia sudah memiliki jaringan kabel VGA atau juga colokan ada jaringannya adalah HDMI atau juga tadi sudah menggunakan jaringan nirkabel. Jadi sangat lengkap sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kan sekarang nih laptopnya udah pasti colokannya udah HDMI gitu karena ya udah jadi kayak enggak perlu khawatir lagi untuk colok HDMI. Atau kayak tadi kalau laptopnya jadul gimana? Tenang, jadi udah ada colokan si VGA-nya. Jadi sangat lengkap sekali. Nah, kalau misalkan dari handphone ya seperti tadi jadi tinggal ditambahkan si jaringan si kabel ini si apa namanya dongle-nya tadi yang dimiliki oleh Epson. Kemudian langsung Bapak dan Ibu semua langsung bisa terhubung langsung untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat solusi yang kami miliki. Semoga dengan solusi yang ini jadi dapat gambar bahwa oh iya ternyata proyektor yang kami miliki di sekolahan itu bisa kita terapkan loh dengan menggunakan kegiatan kayak guru kunjung tadi. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Saya jangan lupa juga untuk mengisi feedback form karena kami tunggu pengisian feedback formnya untuk nanti bisa kita undi untuk mendapatkan satu buah printer dari Epson. Nanti jadi sebelum di akhir sesi mungkin dapat ada sesi Epson lagi Bapak Ibu untuk kita akan melakukan undi bersama-sama gitu. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Edwin yang sangat luar biasa tentang Epson yang sangat inovatif. Ini kebetulan saya menggantikan Pak Ode lagi ada kesibukan. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan dari para peserta yang ingin bertanya tentang Epson dan pembelajaran ini. Silakan raise hand jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung kepada Pak Edwin. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Pak Yadi terlebih dahulu. Silakan Bapak Yadi untuk bertanya. Ya, Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Kira-kira kisaran harganya berapa ya? Pak Yadi, silakan langsung bicara. Aktifkan mic-nya. Atau Bapak Ibu yang lain mungkin? Saya, Pak Danu. Ini ada yang raise hand, Pak Lutfi. Pak Lutfi, okay. Raise hand.
Terima kasih moderator. Izin bertanya Pak moderator. Oh iya, ya silakan Pak Riyadi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin yang mewakili PT Epson Indonesia. Luar biasa, memang Epson dari sisi perangkatnya sangat membantu kami. Kebetulan saya di sekolah maupun di rumah menggunakan fasilitas printer Epson. Cuman saya lagi menjejaki infocus yang Epson. Cuman di sini kayaknya terbatas untuk di Kota Ambon. Sehingga kami butuh penjelasan sedikit, kira-kira harga perangkat Epson berupa infocus yang tidak terlalu mahal, tapi ya daya tahannya bagus. Karena rata-rata untuk infocus itu biasanya rusak di apa namanya lampu sorotnya ya, di lampu kameranya. Dan itu sulit diperbaiki, kalaupun diperbaiki malah memakan anggaran yang cukup luar biasa. Nah, mungkin lisensi daripada Pak Edwin terkait dengan produk Epson yang bisa kita gunakan tidak terlalu mahal karena kami dari sekolah swasta memiliki anggaran yang terbatas, mungkin menjamin dalam membuat perangkat Epson untuk khusus Baik, Pak Riyadi, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya langsung izin menjawab saja Pak ya. Jadi memang kalau untuk harga proyektor, kami itu untuk proyektor yang ruang kelas itu harganya di antara 6 jutaan Pak. Nah, di harga dengan 6 juta ini, Bapak semuanya, Bapak sebenarnya bisa sudah, kami sudah berikan waranti itu sampai dengan 3 tahun, Pak, ke depan. Jadi memang kalau dilihat, wah, mungkin mahal ya 6 juta gitu. Cuman kalau Bapak bandingin dengan proyektor yang lainnya, itu mereka memberikan waranti sampai dengan cuma 1 tahun. Jadi mungkin lebih murah di awal, tapi Bapak langsung ngerasa sendiri kan bagaimana, oh saya harus nanti harus nyiapin anggaran lagi kalau misalnya ada kerusakan atau segala macam. Nah, kami di Epson itu memberikan waranti sampai dengan 3 tahun ke depan, Pak. Jadi insya Allah itu sangat bisa sekali ngebantu untuk sekolahan ketika laku pengakuan anggaran. Jadi kalau misalkan rusak, sebelum sampai dengan 3 tahun mungkin masih bisa di cover, Pak. Sesuai dengan misalkan kerusakannya masih normal, Pak ya, gitu kan. Nah, untuk lampunya sendiri juga sama, Pak. Jadi kalau yang lain itu, kalau Bapak menggunakan proyektor yang lain, lampu itu diberikan waranti cuma sampai dengan 500 jam atau kurang lebih 3 bulan, Pak. Jadi memang kalau misalkan Bapak, berarti kalau pengen beli sekarang nih, tiba-tiba mungkin udah nanti mungkin di bulan November udah nggak, kalau ada kenapa-napa lampunya udah nggak bisa di cover lagi tuh, Pak. Nah, tapi kalau dengan sama Epson, itu kami memberikan sampai dengan 1000 jam. Dan sampai dengan 2 tahun. Jadi mana yang tercapai lebih dulu, Pak? Jadi kalau misalkan misalkan 2 tahun lagi kondisi lampu tiba-tiba ada kendala dan ternyata itu belum sampai dengan 1000 jam, itu masih bisa Bapak klaim untuk warantinya sendiri, Pak. Jadi poinnya tadi bahwa secara main unitnya kita memberikan waranti sampai dengan 3 tahun dan untuk lampunya sendiri sampai dengan 2 tahun, Pak, atau 1000 jam mana yang tercapai lebih dulu. Jadi insyaallah itu menjadi sebuah bisa menjawab permasalahan yang dimiliki oleh sekolahan jadi ketika melakukan pengakuan anggaran gitu, Pak. Dan apalagi tadi kan di sini di Ambon itu juga sudah ada, Pak. Jadi kalau misalkan ada kerusakan atau apa, bisa langsung nanti menghubungi dari yang ada service center-nya resmi yang ada di Ambon, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi apalagi ya, tadi kan dengan proyektornya. Kenapa, Pak? Service center di Ambon, maksudnya kami ingin tadi sesuai isian di form juga, mungkin ada semacam toko cabang Epson di Ambon, Pak, sehingga barang-barang Epson itu bisa kami lihat secara menyeluruh karena di beberapa toko mungkin terbatas produknya, Pak, sehingga di service center juga tidak ada produk baru. Yang kami, saya sudah pernah ke toko service center Epson untuk menanyakan salah satu printer semi fotokopi yang agak sedikit besar yang bisa, tapi tidak ada di situ. Di toko lain juga tidak ada. Makanya dia bisa kebeli. Kalaupun kebeli, nanti ongkos kirim kebeli. Kalaupun kebeli, nanti ongkos kirimnya lebih gede, Pak.
Makanya mungkin baik, kami mohon kesediaan. Terima kasih Pak. Ya, mungkin tadi ada kalau kita lihat itu ada beberapa kebutuhan dari market yang di situ sendiri kali Pak. Jadi yang mungkin yang Bapak butuhkan itu secara market mungkin belum tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kita bisa bantu banyak siapa nih Pak ya. Nah kalau saya lihat di sini Pak, jadi memang di Maluku itu ada dua Pak. Jadi ada di service center, ada di Maluku dan Maluku Utara. Kalau di Ambon itu lokasinya jadi Jalan Diponegoro samping Bank Mandiri ya. Syariah dan betul, jadi betul, mungkin ya. Apa namanya ya. Nanti mungkin bisa tuh Pak Bapak bisa ngobongi sana, nanti akan kami bantu juga apa kebutuhan Bapak yang seperti apa, jadi mungkin secara demo unitnya itu bisa nanti kita coba bantu tuh Pak untuk kesiapannya nantinya Pak. Iya, saya udah kesana betul, tadi ya. Katanya belum bisa kalau untuk pengadaan Pak, untuk pemesanan produk barunya belum bisa gitu. Saya udah pernah. Nah, sebenarnya Pak kita itu kalau Pak itu kalau Pak, mungkin nanti minta brosur untuk produk berat. Okay. Ya, minta produk Epson, apa namanya brosurnya Pak? Produk Epson mungkin lewat email kita yang sudah kita daftarkan. Daftarkannya biar kami bisa lihat-lihat. Siap, dan Pak Riyadi, terima kasih Pak. Jadi nanti yang menipu semua feedback. Siap, Pak Riyadi, nanti buat ya bapaknya sudah memiliki Pak ya. Tes. Ya, Pak Edwin untuk Pak Yadi. Berikutnya ada yang bertanya lagi. Silakan Pak Alfian. Pak Alfian, silakan aktifkan mic-nya. Ada. Sebentar, cek. Assalamualaikum. Ada Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Pak. Ya, ya bagaimana yang sudah saya rasakan dan sudah saya praktekkan ya, produk Epson ini hardware-nya memang terkenal bandel ya, Pak ya. Terkenal bandel, kemudian kualitasnya memang luar biasa dengan merek lain, merek sebelah. Ya, baik dari segi dari proyektornya, dari segi tampilan, pewarnaan, warna tampilan, kemudian kalau dari printernya kualitas cetaknya pun sungguh luar biasa. Tapi yang jadi permasalahan Bapak di sini khususnya proyektor ya. Saya sebagai guru kan biasa menggunakan membawa proyektor karena kelas kami tidak terpasang secara permanen. Kira Bapak bisa menjelaskan enggak apa produk Epson yang untuk mini proyektor yang simple bisa dibawa ke mana-mana, kemudian apa dengan lumennya yang apa cahaya lumennya yang besar gitu, yang bagus. Kira-kira produk Epson yang mana yang bisa direkomendasikan yang mini proyektor? Kemudian yang kedua, saya sangat excited gitu ya, sangat terkejut melihat produk Epson terbaru yang ada fasilitas touchscreen mirip kayak layar screen tuh kan, mirip layar screen. Jadi kira-kira instalasi pemasangannya itu seperti apa Pak? Tadi tidak dijelaskan. Jadi mohon dijelaskan kembali instalasi pemasangannya apakah bagaimana prosedurnya, kemudian berat produknya itu yang akan menggantung berapa kira-kira? Terima kasih Pak. Baik Pak Alfian, terima kasih Pak dari Tanah Laut. Saya dari Banjarbaru Pak kebetulan, jadi satu pulau ya kita Pak ya. Semoga aman ya Pak di Tanah Laut Pak. Saya kemarin ketemu dengan orang di Tanah Laut, Pak Mas Lani cerita beliau katanya masih belum surut ya katanya banjirnya, semoga cepat surut Pak ya. Baik Pak Alfian, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang kalau pertanyaan pertama tadi apakah ada proyektor yang apa namanya lebih mudah untuk dibawa-bawa.
Dan lumennya juga besar, Pak. Jadi memang kalau lihat di video yang terakhir tadi, itu proyektor yang sebenarnya justru itu proyektor ruang kelas yang dimiliki sekolahan. Dan itu bisa dibawa-bawa sebenarnya, Pak, gitu. Jadi emang dia nggak perlu harus nempel di atas, gitu kan. Karena tadi bahkan ibu-ibu aja, gitu kan, perempuan tuh bisa sangat mudah untuk ngebawanya, karena dia emang ringan. Dan apa namanya, lumennya pun kami memang sudah itu 3.200 lumens, Pak. Jadi emang cukup besar sebenarnya, gitu. Tapi ada lagi, ada yang memang dia lebih tipis lagi. Dia, apa namanya, secara lumensnya lebih besar juga, tapi proyektornya tipis. Cuman memang ya secara harga jadi terlihat lebih mahal sih, Pak. Jadi emang kami lebih merekomendasikan Bapak tetap bisa menggunakan proyektor ruang kelas yang tadi dengan tipe dari, kita lengkap tuh, Pak, dari tipe EBX yang terbaru itu tipe EBE500, tipe EBX500 gitu kan. Bahkan yang sebelumnya ada tipe EBX450 gitu. Itu juga bisa digunakan sekali, Pak, untuk kebutuhan mobile. Jadi Bapak bisa manfaat, cuman tapi tadi, Pak, jadi cukup Bapak cukup menambahkan dongle wifi-nya itu, jadi near Bapak bisa memanfaatkan kegiatan yang lebih mudah dibawa-bawa, Pak. Itu untuk yang tadi, pertanyaan yang pertama untuk kegiatan proyektor ruang kelasnya. Nah, kalau yang tadi, Pak, yang proyektor interaktifnya memang secara instalasinya dia ditempel langsung di atas papan tulis, Pak. Jadi dia nggak, jaraknya memang di atas langsung papan tulis. Tapi dengan, meskipun dia nempel di jarak di atas papan tulis, tapi dia bisa menampilkan hasil proyeksi yang sangat luas. Jadi sampai dengan 100 in, bahkan tuh hampir sama dengan seluas papan tulisnya. Jadi nggak perlu ditempel di dekat, mungkin di tengah-tengah kelas, di tengah-tengah kelas itu, karena itu juga bisa langsung hasilnya langsung maksimal, Pak, gitu. Jadi memang, tapi memang dia proyektornya nempel langsung di kelas. Jadi kalau untuk yang interaktif itu dia tidak bisa dibawa-bawa gitu, kecuali kalau Bapak ada tambahan alat yang mobile-nya sendiri gitu. Cuman akhirnya itu kan nambah kos lagi, Pak. Justru di sini kan kita mau membantu sekolah untuk bisa merubah papan tulis yang ada, berubah menjadi papan tulis digital dengan menggunakan interaktif proyektor dari Epson, Pak, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Semoga ya, menjawab ya, Pak, pertanyaannya dari pertanyaan yang satu dan yang kedua tadi. Sudah, Pak. Siap. Ya, demikian jawaban Pak Edwin untuk Pak Alfian. Sekarang pertanyaan dari Pak Lutfi Alis. Silakan mengaktifkan mikrofon. Apa itu? Namun ya. Pak Lutfi. Pak Lutfi. Ada orangnya. Halo. Ya, halo, silakan, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Lutfi Ali, di Pulau Seram, tepatnya di Kabupaten SPT. Ya, Pak. Silakan. Nah, gini, Pak. Makasih, Pak Edwin. Saya mau tanya, produk Epson untuk di Ambon alamatnya di mana, Pak? Produk Epson di Ambon. Iya, itu alamatnya di mana, Pak? Kira-kira di... Oh, udah, itu aja pertanyaannya. Iya, makasih, Pak. Iya. Ya, sama-sama. Ya, Pak Edwin, silakan dijawab. Alamat di Ambon itu di mana untuk Epson? Halo. Pak, mungkin saya bantu handle ya, Pak Budi. Mungkin Mas Edwin-nya lagi out. Ya, siap, Pak. Nah, terima kasih Pak Lutfi untuk pertanyaannya. Balik lagi ke Pak Lutfi, jika ingin membeli proyektor ini akan melewat mana, Pak? Marketplace Siplah atau ke toko retail di daerah setempat, Pak? Ya, biasanya kita di toko. Toko-toko komputer ya? Yeah. Oh gitu. Baik. Kami mempunyai juga partner, Pak, toko komputer. Kalau di kita namanya partnernya dari reseller sampai dengan master dealer. Nah, untuk detail alamatnya sama kontaknya nanti bisa kami emailkan, Pak Lutfi. Ya. Yeah. Pak Lutfi tadi udah isi feedback Epson belum, Pak? Belum.
Belum ya. Nanti pada saat ngisi Pak dikasih di inputnya, minta alamat toko komputer di daerah mana, nanti akan kami reply untuk memberikan informasi itu. Sekalian juga kami kan juga mempunyai beberapa partner yang sudah eksis di marketplace SIP lah. Karena kan sebagian memang sekolah-sekolah mungkin belanjanya melalui SIP lah ya Pak ya. Nah nanti saya juga bisa share untuk beberapa channel partner kita yang sudah eksis di SIP lah. Begitu ya Pak Lutfi. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, itu tadi jawaban dari. Oke, terima kasih Bu. Ya, itu tadi jawaban dari Bu Hesti untuk Pak Lutfi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Bapak Ibu narasumber? Wah, ada di chat juga ada nanya nih Pak Iswadi, untuk link siplah yang recommended wilayah terdekat dengan Aceh agar pengiriman bisa lebih cepat. Baik Pak, nanti kami follow up ya untuk ini. Kemudian alamat service center ada di jalan. Oke. Itu ada yang raise hand, ada Ibu Fauziah. Banyak juga yang bertanya ya Pak ya. Kalau gitu nanti yang rajin bertanya saya kasih souvenir nih ya, diundi juga nih ya. Silakan Ibu. Ibu Fauziah, silakan aktifkan mic. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan produk Epson. Kebetulan kami mempunyai kendala di sekolah kami. Suara saya terdengar dengan jelas? Bisa Ibu, silakan dilanjut. Oke, baik. Di sekolah kami kebetulan mengalami kendala itu setiap nge-print per semester itu mungkin karena pemakaian rame-rame, kebetulan kami sekolah kami juga swasta, kebetulan juga punya print hanya dua saja. Jadi kendalanya itu setelah nge-print rapor memakai printer ada dua, L300 dan L220, itu mengalami macet atau rusak. Jadi setiap semester kami harus cuma itu mungkin dari ibu punya saran bagaimana makna printer yang baik dan benar sehingga menjadi awet ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Budi langsung saya jawab aja ya. Ya, siap langsung saja. Ya, Bu Fauziah, terkait ini mungkin ada beberapa informasi yang perlu kami ketahui terlebih dahulu. Mungkin pertama, berapa lama penggunaannya printer yang sudah ada di sekolahnya Ibu. Kemudian yang kedua, apakah pada saat print itu kertasnya itu ganti-ganti itu Bu? Misalnya nih, kadang kan kita printnya di kertas standar nih HVS, tapi kadang kita ngeprintnya di kertas yang lebih tebal. Nah, kadang-kadang kalau untuk print dalam jumlah banyak dan itu kertasnya selalu ganti-ganti, berat kertasnya itu juga akan pengaruh, Bu. Karena kalau misalnya jadi sebaiknya sih disarankan itu varian kertas yang digunakan itu apalagi kalau print dalam jumlah banyak sebaiknya sama disamakan saja, Bu. Karena kalau misalnya beda-beda dengan berat yang berbeda-beda, biasanya roller kertasnya itu akan macet biasanya, dia butuh untuk diganti untuk rollernya. Nah kalau misalnya tintanya nggak keluar, nah ini perlu dipastikan sih Bu, apakah tintanya juga sudah menggunakan yang original. Karena gini, karena memang Epson juga dari sebelum-sebelumnya banyak sekali, apalagi kalau beli online, itu banyak banget produk-produk yang rusuh untuk intengnya. Nah kenapa ini juga sangat pengaruh? Karena kalau yang produk yang palsu itu mereka buatnya itu hanya dibuat sendiri ya, tanpa kalau beda hanya dengan pabrikan Epson. Kalau pabrikan Epson itu hampir tidak tersentuh dengan tangan, sehingga partikel-partikel debunya itu dapat diminimalkan ya. Nah kalau misalnya kita bayangkan mereka
menuangkan tinta itu hanya di secara tradisional di home gitu ya. Jadi pastinya juga banyak debu, banyak partikel. Nah, sedikit aja partikel itu mampet di printhead-nya itu memang akan mampet printnya, Bu. Jadi harus diservis lagi. Mungkin itu, Bu, yang bisa ini. Terus yang ketiga, kalau maintenance, sebaiknya printer meskipun tidak digunakan, tapi kalau bisa jangan sebulan baru dinyalain lagi, baru dibuat print. Kalau bisa sih hampir setiap minggu ada maintenance untuk print satu lembar, jadi biar dia lebih awet lagi. Jangan kalau misalnya satu semester ini off, habis itu pas semester baru kerja lagi. Biasanya memang dia akan ada kemungkinan sedikit untuk mampet, tintanya kering. Gitu. Mungkin itu ya, Pak Budi, yang bisa saya sampaikan. Kalau ya, mau lebih detailnya lagi, kerusakannya seperti apa, bisa dibawa ke service center ya, untuk dibantu oleh tim teknis kami. Ya, terima untuk kasih. Untuk mengetahui tinta palsu. Nah, Ibu, maafin Pak Budi sekali lagi. Ibu Husnul bertanya nih, mengetahui tinta palsu seperti apa? Itu ada di YouTube, Ibu, guidance untuk mengetahui tinta palsu. Ya, nanti kita share deh linknya untuk mengetahui untuk tintanya palsu apa enggak nih. Itu ada. Ya, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Esti atas jawabannya. Berikutnya satu pertanyaan lagi, silakan untuk Bapak Basrun CSDE untuk bertanya langsung. Silakan aktifkan mic. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih. Ini siapa yang tanya ini? Ini dari Kandacong, ini Sulawesi Selatan ini. Oh, Bapak Kandacong. Silakan Bapak. Silakan. Kasih begini Bu, di sekolah kami kan punya print Epson. Terus kami print warna itu, kadang warnanya yang warna kuning itu tidak keluar, sehingga hasil print kami tidak maksimal. Nah, solusinya bagaimana Bu ini? Oke. Okay. Print ya Pak, dari Pak Kandacong ya. Saya langsung saja Pak Budi mungkin ya untuk mempersingkat ya. Nah, Pak Kandacong, kami perlu ketahui juga sih, kalau tadi yang saya bilang ada kemungkinan tadi, kenapa sih bisa mampet, mungkin kalau kita tarik mundur lagi penggunaan tintanya, dipastikan lagi nih tintanya sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya sudah sesuai, mungkin dilihat dari maintenance-nya, apakah Bapak sering lama baru mau digunakan lagi, sering off lama kemudian digunakan lagi. Nah, itu mungkin bisa salah satu head-nya ada mampet, Pak. Kadang-kadang perlu dibawa ke service center. Gitu, Pak. Tapi, pernah saya buka, Bu, itu yang warna kuning, saya buka tutupnya itu. Nah, setelah kami buka tutupnya, ternyata normal kembali. Oh, normal kembali. Itu tutup tintanya warna kuning, kita buka itu. Saya bilang teman, coba buka itu. Tintanya itu buka tutupnya itu yang warna kuning. Nah, kita buka, ternyata setelah dipakai, harus kembali. Oke, tapi pada saat ngeprint dia harus dibuka gitu? Iya, harus dibuka. Setelah itu ditutup lagi, bisa? Setelah ditutup, enggak normal lagi. Oh, ya. Kadang-kadang gini Pak, namanya kalau pada saat ngeprint itu, kita enggak tahu ya, kadang-kadang udara yang terjebak di saluran tintanya, ya, Pak. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin memang harus dibuka, ada biar dia ngebantu ngedorong. Kalau misalnya di service center kan dia bisa dihisap ya untuk udara yang tadi yang ada di saluran tintanya. Karena itu pengaruhnya dia nggak keluar tintanya karena ada udara tadi, Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Pak Kandaco. Ya, demikian tadi pertanyaan dari beberapa peserta. Ya, sudah cukup ya, Ibu. Ya. Ya. Wah, luar biasa sekali ya, pada antusias. Ya, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti bisa langsung email saja atau hubungi kontak dari Epson, karena dibatasi oleh waktu kita. Curhat dong, Pak.
Ya. Oke. Ibu Hesti, sudah cukup ya, ya untuk pertanyaan? Ya, insya Allah cukup, Pak. Ya. Nanti Bapak-Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, tadi kan sudah ada kontaknya Edwin, nanti kita akan chat juga, silahkan untuk bertanya lebih lanjut ya. Ya. Sebelum kegiatan ini ditutup, silakan untuk dari pihak Epson untuk memberikan close statement. Oke. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Saya cukup antusias sekali mendengar tadi, saya ikuti dari awal semenjak webinar ini. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, semuanya semangat. Banyak juga ya aktif bertanya. Next-nya mungkin saya perlu pertimbangkan ini untuk hadiah untuk best participant karena melihat dari animo untuk sering bertanya ya. Mudah-mudahan dengan tadi webinar yang kami lakukan, penyampaian dari Epson, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih ya. Tentunya kami pun juga ada beberapa PR yang harus kami follow up terkait dengan tadi ada pertanyaan bagaimana untuk mengetahui marketplace siplah yang direkomendasikan yang mana, itu nanti akan kami follow up Bapak Ibu. Namun jangan sungkan jika ada pertanyaan yang juga belum kami jawab, silakan menghubungi kami karena pastinya kami akan sangat senang jika bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, dan tentunya kami berharap dengan tim JSDI pun akan terus berkolaborasi untuk melakukan webinar-webinar di kota-kota selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau setelah ini ada sesi door prize, kalau Bapak Ibu belum beruntung, tetap semangat karena nanti pastinya kita akan punya door prize-door prize berikutnya. Dan tetap dengan ilmu-ilmunya ya Pak. Oke. Yang paling penting lagi Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah rajin mencari ilmu, sama di sini pun saya sebagai dari Epson Indonesia pun juga suka mendapatkan informasi nih. Kadang-kadang kita juga malah mendapatkan feedbacknya itu dari Bapak Ibu guru. Malah bagaimana sih kondisi sekarang itu di edukasi, apa sih permasalahannya, itu kenapa akhirnya kita membutuhkan feedback-feedback dari Bapak Ibu. Karena pastinya kita akan senantiasa melakukan inovasi sehingga sesuai dengan Bapak Ibu yang butuhkan untuk mengatasi permasalahan terutama dengan edukasi. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan perhatiannya. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat dan bisa di-share juga ke rekan-rekan yang lain yang belum mengikutin webinar ini. Dan pastinya tetap sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya Ibu, tadi di chat ada yang mau tanya kontaknya Pak Edwin, masih belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, siap. Ya, mungkin halo Pak, tulis. Nanti saya akan chat ya Pak, di kolom chat nih Pak. Oh ya. Ya. Oke, untuk kegiatan webinar kali ini yaitu komposisi, perekaman, dan siaran media belajar secara profesional dan gratis, saya rasa sudah cukup. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yaitu Pak Abdul Kholik, dan dari pihak Epson ada Bu Esti, ada Pak Edwin, kemudian dari pihak-pihak lain yang turut mendukung kegiatan ini. Ya, untuk dari kami JSDI dan dari Epson, mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang turut aktif dalam mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak-Ibu semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Esti. Bu, ini kita mau undi sekarang nggak nih door prize-nya? Kalau bisa, biar apa di apa namanya di share screen ininya. Boleh. Edwin, okay. Sudah siap belum Win? Siap, yang feedbacknya. Nah, biar tetap semangat nih Bu, kita undi sekarang ya. Dapat. Nggak usah nunggu besok. Sebelum pulang semuanya, kita dudukan terakhir dulu deh. Siapa yang mendapatkan satu buah printer dari kita cek ya, siapa yang sudah perjanjian, out. Perjanjian, kalau yang tidak ada di room berarti batal. Oke, setuju. Okay, saya kembalikan ke forum. Tapi setuju. Padahal yang ngisi banyak loh Bapak-Ibu, ada 335, tapi yang ada di sini cuma 178. Ya, itu makanya. Pokoknya kalau nggak ada...
sahutan berarti kita ganti. Gitu ya, oke. Berarti untuk bantu memverifikasinya, berarti misalkan namanya disebut, nanti mohon bantuannya Ibu ya, kalau langsung diketik namanya, kalau nggak ada langsung bilang nggak ada nih Pak, gitu ya. Dan move ke berikutnya. Bapak mohon maaf karena tadi saya keluar, jadi boleh saya kasih, bisa saya untuk share screen lagi nih Pak, dijadikan co-host. Oh iya, yeah, siap. Ya, sudah Pak. Oke, siap. Saya langsung. Sudah terlihat langsung Lucky Wheels-nya Bapak dan Ibu semua? Sudah. Oke, nah bisa lihat di sini sudah ada yang 335 yang ini. Kami dari PT Epson Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga berhasil. Jarinya rapat sekali. Pada hari Minggu masih tetap semangat untuk kegiatan-kegiatan buat saya. Saya Telkom karena juga untuk semangat untuk mendapatkan 1-2 printer ya Bapak Ibu semuanya. Ya, bismillah, bismillah. Oke. Oke, saya shuffle terlebih dahulu nih ya, sampai 3 biar kita cek lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, namanya sudah berubah. Sekarang saya mohon bantuannya Pak Budi, kita hitung bersama-sama nih Pak ya, dari 3 ya Pak. Oke, siap ya Pak. Bismillah, 3, 2, 1. Oke, mari kita putar. Siapakah yang akan mendapatkan 1 buah printer dari Epson? Dan yang mendapatkan adalah, ya, ini dia Ibu Fani Arifin. Apakah ada? Ayo, apakah ada Ibu? Langsung di unmute namanya kalau ada. Ya, Pak Budi cek apa ada nama beliau? Ya, sebentar. Fani. Kalau tidak ada, kita skip. Ada. Ada diminta ada. Bersuara Pak. Ayo Ibu. Ya sudah saya unmute. Atau enggak? Fani. Chat room. Halo Ibu Fani. Fani. Arifin. Ibu Fani, silakan aktifkan mic. Di situ toh. Tapi lanjut. Halo. Iya saya Fani. Firman. Oh halo. Iya Fani. Itu Bu Fani. Saya Firman Arifin nih. Ya, Firman Arif. Iya, Pak. Bu Fani. Ibu Lolo, Ibu Fani. Dari mana nih, Bu? Iya, Pak. Saya dapat dengar suara. Iya, Pak. Kita dapat Epson 1, eh. Oi, Bu Fani dari mana, Bu? Halo. Kalau dapat nomor itu kalau Arifin ya. Ya diminta testimoninya Pak. Dapat printer ya. Tapi dong saya dengar tak suara. Dengar Ibu. Oh ya ada tuh. Bu Fani dari Kupang Bu. Dia, Bapak, sebentar. Bukan Bapak ternyata dapat hadiah. Iya Pak, maaf Pak Firman. Yang dapat Ibu Fani Arifin, bukan Ibu. Oh iya, saya pikir Firman Arifin. Sorry. I'm sorry. Sabar, Pak. Mungkin next webinar ya, Pak. Semangat selalu, Pak. Oke. Ibu Fani Arifin, selamat ya, Bu. Terima kasih sudah mengisi feedback. Nanti kami mohon izin untuk menghubungi okay, Ibu. Iya, Pak. Untuk apa namanya, minta kelengkapan datanya, Bu, untuk dikirim ya, nanti hidur, ya. Ayo Bu Fani. Diminta testimoninya Bu Fani. Bu Fani. Dan saya dengar kata suara, sinyal bagaimana? Mungkin Bu Chan, kayaknya dia. Okay, kalau enggak mungkin saking heboh, saking jadi enggak tahu harus ya. Ngomong apa, Bu. Saking hebohnya, iya. Sampai lupa.
Ya, baik, sama-sama terima kasih, Ibu, Bapak, buat Ibu Bapak semuanya. Dan Ibu semuanya yang belum kesempatan mendapatkan doplesnya Epson, nanti selalu mengikuti kegiatan webinar dengan GSDI dan Epson ya, Bu, Bapak semua. Sertifikat. Kapan dikirim? Sertifikat. Bisa Pak Budi kalau memang sudah ini di makan dong Indi ya. Jadi kalau memang sudah ini di belakang. Oke, di kalau memang sudah ini di oh ya dah. Oke. Okay. Ya, demikian ya, sudah ya. Selamat kepada Ibu Fani Arifin yang sudah mendapatkan Epson dari hasil webinar ini. Semoga bermanfaat. Ya, tadi sudah saya tutup, jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan room ini. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sekalian izin saya menyampaikan Pak Budi untuk sertifikat nanti kami kirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing berdasarkan data feedback yang ada pada Epson. Jadi mohon bersabar. Oke, karena dari 4 webinar kami menunggu sampai kegiatan Maluku selesai sehingga insya Allah besoklah begitu kita kirimkan ke email Bapak Ibu sertifikatnya. Selamat untuk Bu Fani. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Sehat. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Edwin. Oh iya, kita masih akan ada agenda untuk 30 provinsi ke depan. Setiap bulannya insya Allah akan ada. Jadi tetap bersama JSDI. Semangat Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Ibu. Sama-sama Pak Budi, Bapak Ibu. Saya izin leave ya. Ya, siap Pak. Terima kasih semuanya JSD, Bu Chandra, Pak Budi. Sampai ketemu. Ya, baik. Terima kasih. Semoga. Ya, sama-sama. Kecilnya cepat sembuh. Amin. Iya. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin saya tutup room ini ya. Tadi ada yang tanya link absen, itu tadi sudah dikirim absennya.
Oke, saya akan akhiri meeting ini.